appreciate this wonderful technology. Kami sangat that we will able to do ministry together in this big world. Yang akan membantu kita untuk bisa melayani di dunia yang luas ini. I pray, Lord that you will watch over this hour. Saya berdoa Tuhan kau jaga uh, jam-jam yang akan kami pakai ini. And you guide our thought and guide our talk. Jangan kau menjaga pikiran kami dan menjaga perkataan kami. That everything we say and everything we will do will honor you. Biar semua yang kami lakukan dan kami katakan um, meng untuk menghormati engkau. Help us, Lord Jesus, to learn about Islam. Bantu kami, Tuhan Yesus, untuk belajar tentang Islam. Not because we want to have a bigger head. Bukan untuk kami supaya sombong. But because we want to use this knowledge to love the Muslim people. Karena kami mau menggunakan pengetahuan kami ini untuk lebih mengasihi saudara-saudara Muslim kami. We know Lord Jesus that you loved the Muslim people as much as you love us. Kami tahu Tuhan engkau sangat mengasihi saudara-saudara kami yang Muslim sama seperti engkau mengasihi kami. You died on the cross for all the people of the earth. Engkau mati di kayu salib untuk semua orang di seluruh dunia. So help us and equip us Jadi, bantu kami dan perlengkapi kami, Tuhan, to be the salt and the light. untuk menjadi garam dan terang, so we may lead the lost world to you. supaya kami bisa memimpin dunia yang terhilang kembali kepadamu, Especially our Muslim neighbors. terkhususnya untuk tetangga-tetangga kami yang Muslim. We love you and we praise you. Kami mencintai Engkau, Tuhan, dan kami memuji Engkau. God Father and God the Holy Spirit.: Allah Bapa dan Allah Kudus. That's why we pray in Jesus' name. Kami berdoa didalam, nama Yesus. Amen. Amen. All right, I wish I can see everybody, but I don't see but myself, which is okay. Maybe, uh, maybe we will uh, see how in the future we will be able to see those I'm talking with. Oke, okay, saya hanya bisa melihat diri saya sendiri, tapi nanti kita lihat ya. Uh, saya mungkin nanti uh, di masa depan saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya yang ada di sini. First, I would love to let you know I love Indonesian people. Saya mau teman-teman semua tahu bahwa saya sangat mengasihi orang-orang Indonesia. I do not know if any of you know that I have been in your country twice. Saya tidak tahu apakah teman-teman mengetahui bahwa saya sudah pernah ke Indonesia sebanyak dua kali. 20 tahun lalu dan sekitar 9 tahun lalu saya pergi datang ke Jakarta uh, sebanyak dua kali. As we minister to the Muslim people there. Uh, pada waktu itu saya melayani orang-orang muslim yang ada di sana. Many of them come to Christ. Banyak dari mereka yang datang kepada Kristus. Because the Lord uses in a mighty way karena Tuhan memakai kita dengan uh, cara yang sangat luar biasa. And I believe this could happen again with God's help. Saya percaya itu akan terjadi lagi dengan pertolongan Tuhan. I know I'm supposed to be talking tonight with you about the Quran. Saya tahu pada malam hari ini saya akan bicara kepada teman-teman semuanya tentang Quran. And I want to know how many of you have read the entire Quran. Saya mau tahu berapa banyak dari kalian yang sudah membaca Quran secara keseluruhan. In the chat room for those who are in the chat room, at least I would love to know from you if all of you, the seven in the chat room, have read the entire Quran or not. Ya, yeah, teman-temannya ada di chat room, mungkin bisa uh, buka mic atau angkat tangan bagi teman-teman yang sudah membaca Quran secara keseluruhan? I do not see the chat room, but maybe somebody can tell me. Ya, siapa yang sudah pernah membaca Quran uh, dari al fatihah sampai Anas? Saya. How many number do we have? Uh, Bu Maya ya tadi. Uh, berapa banyak ya teman-teman? Two. Nah. Look here. I never. I never. Okay. Nice. Goodbye. All right. All right. Well, here is the problem. <laughs> Oke, okay, ini masalahnya. If we do not know the problem, we cannot fix it. Kalau well, kita nggak tahu di mana masalahnya, kita nggak bisa membetulkannya. In the book of Isaiah chapter 4 verse 6. Di kitab Yesaya ayat pasal 4 ayat 6. The prophet said, "My people are destroyed for lack of knowledge." Nabi Yesaya berkata, "Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan." And I hope and I pray that you will not Stop there, but we we'll continue with the verse. Saya berharap Anda tidak berhenti sampai di situ, tapi terus-terus uh, membaca ayat-ayatnya atau belajar. Because he said, because you reject knowledge, I will also reject you. Ya, Tuhan berkata, karena kamu menolak pengetahuan, maka aku juga akan menolak kamu. So it's okay if you have never read the Quran. Jadi oke, okay, nggak apa-apa kalau teman-teman belum pernah membaca Quran. But you must study. And learn the Quran Tapi kamu harus membaca dan belajar tentang Quran Because without knowing the Quran we cannot say that we care or we love the Muslim people. Ya karena ta kalau kita tidak tahu Quran kita tidak bisa berkata bahwa kita peduli dan kita sangat mengasihi saudara-saudara uh, Muslim kita. If you love if you are a doctor Kalau kamu seorang dokter and you see some disease come to the world dan kamu melihat penyakit yang ada di dunia ini. And you choose not to learn anything about this disease. Dan kamu nggak pernah belajar tentang penyakit itu, apapun itu. You cannot tell the sick people of that disease that you love them. Kamu nggak bisa mengatakan kepada orang-orang yang sakit atau kepada penyakit itu kalau kamu mengasihi mereka. The only way you can truly love the Muslim people. Satu-satunya cara kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi saudara-saudara Muslim kita is you study everything you can about the disease. Pada kamu belajar setiap penyakit-penyakit itu. Make a medicine. Membuat obat. And give the medicine to the sick people. Dan memberikan obat itu kepada orang-orang yang sakit. That's exactly what the science and the doctor did with the coronavirus. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang cendekiawan dan dokter-dokter uh, untuk mengobati corona, virus corona ini. So I hope and I pray. Jadi saya berharap dan saya berdoa. As I continue to minister to you. Uh, secara uh, terus menerus saya akan melayani teman-teman. That you will work hard. Kalian akan bekerja keras. Study the Quran. Belajar Quran. Using the Quran to minister to the lost Muslim people. Gunakan Quran itu untuk melayani teman-teman Muslim kita. So that's the only way we can share the truth of the gospel to the lost Muslims. Karena dengan cara itu kita bisa membagikan kepada orang-orang yang terhilang yaitu Injil Tuhan kita. Ada banyak cara hmm, kita bisa melayani teman-teman muslim kita. But I don't believe you can minister to the lost muslim if you don't know too much about Islam. Tapi saya tidak percaya bahwa teman-teman bisa melayani dengan begitu luar biasa kepada saudara-saudara uh, Muslim kalau anda nggak tahu apa-apa tentang Islam. In this small booklet, di dalam buklet yang kecil ini, I wrote the in my personal opinion. Saya menulis dalam pendapat saya pribadi. The best way you can minister to the Muslim people. Cara terbaik teman-teman bisa melayani saudara-saudara Muslim. The first portion of that booklet. Bagian pertama daripada buklet ini. I talked about the Bible. Saya bicara mengenai Alkitab. I did not use the Bible to talk about the Bible. Saya tidak menggunakan Alkitab untuk berbicara mengenai Alkitab. But I use the Quran to talk about the Bible. Tapi saya bisa menggunakan Quran untuk berbicara tentang Alkitab. You see, it is easy for me to open my Bible. Kalian lihat bahwa mudah bagi saya untuk membuka Alkitab saya? And share all the truth in the Bible with the Muslim people. Dan membagikan semua kebenaran yang ada di Alkitab dengan saudara-saudara Muslim kita? But the Muslims will never believe in anything I teach about the Bible. Tapi orang-orang Muslim tidak akan pernah percaya apapun yang saya ajarkan mengenai Alkitab. Why? Kenapa? Because they believe the Bible is corrupted. Karena mereka percaya Alkitab ini sudah terkorupsi. Every Muslim believes that Bible has been changed. Setiap Muslim percaya bahwa Alkitab ini sudah dirubah. It was very easy for me also. Sangat mudah juga bagi saya. To lead Muslims out of Islam. Untuk memimpin Muslim keluar daripada Islam. By using the second portion of that booklet. Dengan menggunakan bagian kedua dari booklet, saya ini. And I made many of them became atheist. Dan saya membuat banyak dari mereka menjadi orang-orang ateis. It's very simple because I showed them all the errors in the Quran. Sangat mudah karena saya menunjukkan banyak kesalahan-kesalahan yang ada di dalam Quran. And because I was able to convince them, karena saya berhasil meyakinkan mereka, that this Quran is not correct. Bahwa Quran ini tidak benar. And is filled with errors. Dan penuh dengan kesalahan. Which I'm going to be sharing with you in the future yang akan saya bagikan kepada teman-teman di masa atheist depan. People left Islam. Orang, orang ini meninggalkan Islam. But they an Dan mereka menjadi orang ateis. And when they will die, Dan ketika mereka mati? Without Jesus, Tanpa mengenal Yesus. They will spend in the same hell. Mereka akan mm, apa menghabiskan kekekalan di neraka yang sama. Because there is no two separate hells karena tidak ada dua neraka yang terpisah There's only one hell Hanya ada satu neraka That's why I learned from my mistakes Karena itu saya belajar dari kesalahan saya And I choose to minister to the Muslim people in a different way Saya belajar saya memilih untuk melayani teman-teman muslim dengan cara yang berbeda First I'll start with the Quran Pertama saya harus mulai dengan Quran Because they believe in the Quran Karena mereka percaya kepada Qurannya And I use their Quran dan saya menggunakan Quran mereka to assure them untuk meyakinkan mereka Bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang sempurna. And that is what I'm hoping to teach you that you can do the same. Dan itu yang saya harap saya bisa mengajar Anda supaya Anda bisa melakukan hal yang sama. Just think with me if you are a Muslim. Coba pikir bersama dengan saya. Kalau Anda seorang muslim, and you believe in the Quran all your life. Dan kamu percaya kepada Quran seumur hidupmu. Tapi kamu juga berpikir di dalam otakmu bahwa uh, Alkitab itu sudah terkorupsi, Alkitab sudah dirubah. And I'm come to you to tell you about your Quran, the one you love and you believe in. Dan saya datang kepada kepadamu dan saya mengat, mengatakan sesuatu tentang Quran yang kamu percaya dan kamu cintai. Dan saya bisa membuktikan dari Quranmu yang kamu cintai yang kamu percaya ini, bahwa Alkitab saya itu sempurna. Bukan hanya Alkitab kita sempurna pada zaman Muhammad. Tapi Alkitab kita akan tetap sempurna sampai semua kehidupan ini berakhir. Now you know there is a straight way. Nah, teman-teman tahu ya, ini adalah uh, ada jalan yang lurus. The perfect way in the middle. Ada jalan yang sangat sempurna di tengah-tengah. Now I need to prove to you as a Muslim. Saya perlu membuktikan kepada teman-teman sebagai seorang Muslim. Uh, that all the other roads are wrong. But semua jalan yang lain itu adalah jalan yang salah. And I will lead you to walk on the straight way. Dan saya akan the, memimpin kamu kepada jalan yang lurus yang satu itu. Of the Christian faith. Jalan iman kekristenan. That's why I will use the Quran in the second portion of that book. Saya akan menggunakan Quran pada bagian kedua dari buku ini you the cannot untuk membuktikan kepada kamu bahwa quran bukanlah firman tuhan and by using the quran, dan dengan menggunakan quran I will convince you as a muslim, saya akan meyakinkan kepadamu saudaraku yang muslim that you are lost bahwa engkau tersesat atau terhilang and there is one way to heaven dan hanya ada satu jalan menuju surga And that straightway is Jesus Christ. jalan yang lurus itu adalah Yesus Kristus. I will use the Quran to prove to you that you are blind. Saya akan menggunakan Quran untuk menunjukkan kepada ke, kepada kamu bahwa kamu buta. And thirsty. Dan haus. And hungry. Dan kelaparan. And naked. Dan telanjang. You need that one Savior whose name is. Jesus. Kamu membutuhkan seorang juru selamat dan namanya adalah Yesus. And that's exactly what we do in the last portion of that booklet. Dan itulah yang tepatnya kita lakukan pada bagian terakhir dari buku saya ini. You see in this picture for example? Kalian lihat gambar ini contohnya? Here is man. Ini ada orang di sini. Here is God. Ini ada Tuhan di sini. And because of sin, we are separated dan from God. Dan karena dosa kita terpisah dari Tuhan. Now. Sekarang. People did lots of things to get to God. Orang melakukan apapun untuk mencapai Tuhan. Some did good work. Beberapa mencoba dengan amal perbuatan baik. Some go to church. Beberapa pergi ke gereja. Or Whatever religion you can follow. Atau apapun agama yang teman-teman ikuti. But all these things we do is short it cannot help us to get to God. Tapi semua apapun yang kita lakukan ini jalannya jembatannya terlalu pendek dan tidak bisa mencapai Tuhan. All religion teach us to do something to get to God. Semua agama mengajarkan bahwa kita harus melakukan sesuatu supaya kita bisa mencapai Tuhan but we cannot make it. Kita tidak akan pernah berhasil. But only Christianity. Tapi hanya di dalam Kristenan. Which teach that God did something for us. Tuhanlah yang melakukan sesuatu bagi kita. That is when God sent His Son Jesus Christ. Itulah saatnya ketika Tuhan mengutus anaknya Yesus Kristus. To die on the cross. Mati di kayu salib to build a bridge between god and men untuk menjadi jembatan antara tuhan dan manusia so we can have forgiveness of our sins, supaya kita boleh memperoleh pengampunan akan dosa-dosa kita and we can have eternal life. kita bisa memiliki hidup yang kekal inilah semua uh, ringkasannya ya apa yang kita bicarakan di dalam buku saya ini I want you all to be scholars of Islam.: Saya mau, teman -teman semua di dalam Islam. Because Indonesia has all foreign Muslims.: Indonesia itu Muslim?: Most Muslims do not know too much about Islam. Dari tidak tahu Islam.: I remember when I was in different places in Jakarta. Tus saya berada di tempat yang berbeda di Jakarta. I went to some mosques. Saya pergi ke beberapa masjid. And I talked to some Muslim imams. Dan saya bicara dengan beberapa imam-imam Muslim. And I was surprised because none of them know too much about Islam. Dan saya sangat terkejut karena banyak dari mereka yang tidak tahu banyak tentang Islam. Even the call of prayer which you hear on your uh, in in the mosque all over Indonesia bahkan suara azan yang uh, kita biasa dengar di Indonesia is not very accurate. Tidak akurat. First time I heard him he says Pertama kali saya mendengar dia berkata Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar And I said what is wrong with that man? Saya berkata apa yang salah dengan orang itu? He said brother Usama he is imam he's calling the people to pray. Dan orang itu berkata, berarti Uzama, Dia itu sedang berazan. Dia memanggil orang-orang untuk berdoa. I said, what language it was? He's calling people to pray. Saya berkata bahasa apa itu yang yang uh, yang dia katakan untuk memanggil orang berdoa? He said, he's speaking Arabic. Dia berkata itu bahasa Arab. I said, I am an Egyptian. I speak Arabic. That's not Arabic. Saya berkata saya orang Mesir. Saya berbicara bahasa Arab. Itu bukan bahasa Arab. One morning. Suatu pagi. Around 4.30 or so. Kira-kira pukul 4.30 pagi, kurang lebih. I heard one imam in a mosque with beautiful Arabic language. Saya mendengar <susur> seorang <susur> imam di masjid dengan bahasa Arab yang sangat-sangat indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wow. I said, This is the real Imam. Saya berkata, wah ini benar-benar Imam I nih. I need to go and see him. Saya perlu datang dan saya perlu ketemu dengan orang ini. I got my interpreter, Brother Artis. Saya punya penerjemah saya, saudara Artis. I wake him up. Let's go to the mosque. Saya membangunkan dia dan saya berkata, ayo pergi ke masjid. He said, why? Dia berkata, kenapa? I said, because there's a good Imam there who speak Arabic language. Dia berkata kan ada imam yang bagus di situ dia bicara bahasa Arab yang sangat baik. said, I want to sleep. If he speak Arabic, you don't need me to translate for you. You go and talk to him yourself. Arti berkata saya mau pergi tidur. Kalau kalau orang ini imam ini benar-benar berbahasa Arab, kamu bisa pergi sendiri kan? Kamu bisa bahasa Arab, kamu bisa ngomong-ngomong sama dia. Said, that makes sense. Saya berkata masuk akal. I change my clothes. Saya ganti baju. I went to the mosque. Saya pergi ke masjid. There maybe 10 people inside the mosque. Ya, ada kira-kira sepuluh -kira orang lah di dalam masjid itu. They were praying. Kita sedang berdoa. I said I will wait outside. Saya berkata, saya tunggu aja di luar. After prayers? Setelah sembahyang? They all left. Mereka semua keluar. One after another. Satu-satu. I said to each one of them in the Arabic language wish "Sabah al khair." Saya berkata kepada mereka di dalam bahasa Arab, sewakil. Which is good morning. Yang artinya selamat pagi. And nobody answered me in the Arabic language. Tidak seorang pun yang menjawab saya dalam bahasa Arab. Until the last one. Sampai orang terakhir. And I said to him, where is the imam? Where is the Arabic imam? Saya bertanya, di mana imam orang Arabnya tadi? He does not speak Arabic. He does not speak English. He couldn't understand me. Dia nggak bisa bahasa Arab, dia nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak ngerti apa yang saya katakan. I said, Allah akbar, akbar. Where is that man? Saya bertanya yang tadi itu loh suara azan itu loh mana orangnya? He said kacik, kata macam kaciu, Whatever he said in the Indonesian language. Dia berkata kacik, 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 dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu. And he took me by my hand. Dan dia pegang tangan saya. Inside the mosque dia, gandeng tangan saya masuk ke dalam masjid. In the corner of the pulpit. Dan di pojokan di um, apa uh, altar di pojokan. And there was a tape player, tape inside the machine, the record yeah. machine. Ada kaset rekaman di situ rekamannya. This is the imam who said Allahu Akbar. Allah. Ya ini imamnya nih di kaset itu yang yang sedang mengumandangkan azan yang begitu indah tadi. What I'm trying to tell you. Apa yang coba saya katakan kepada teman-teman? Indonesian people are wonderful people. Orang-orang Indonesia adalah orang yang sangat baik-baik. And the Muslim people in Indonesia are lost people. Dan orang-orang Muslim Indonesia adalah orang-orang yang terhilang. Because they do not know the Arabic language and they do not know Islam. Karena mereka tidak tahu bahasa Arab dan mereka tidak tahu Islam. I can tell you many stories to prove this point you know it as much as i know it saya bisa banyak cerita tentang hal-hal ini ya kamu tahu kan seperti juga saya tahu that's why i want you to learn islam that you may lead the lost muslims to christ karena itu saya mau Anda belajar tentang islam supaya Anda bisa memimpin orang-orang muslim datang kepada Kristus i don't know if we can share my computer with you i will try to do that Yeah, you can share your screen, brother, share screen. I will do my best to see if I can open one of my presentation. Okay. Which is about the Quran. Yeah, Usama mau share screen, yeah? Tunggu dulu tentang Quran. Mm, sharia, the truth about the Quran. All right, I'm coming up with it. I do not know how much you know about Islam. Tahu anda tahu Islam. So I will pretend that we do not know too much. Saya akan pura -pura bahwa, ya, anda and we bahwa. will continue to grow together. Kita akan terus now, I want you, I got some emails from some of you who can read English. Saya dapat beberapa email dari saudara-saudara uh, di Indonesia yang bisa bahasa Inggris. And I will be sending you an email with this Quran as an ebook. Saya akan kirimkan uh, ebook, ya PDF dari buku ini kepada teman-teman yang share emailnya. Now for the rest of you who does not speak English. Bagi teman-teman yang tidak bisa bahasa Inggris. As a matter of fact, I would love all of you, even you speak English. Saya senang sekali kalau teman-teman semuanya bisa bahasa Inggris. To go to your bookstores. Pergi ke toko buku. And get a copy of the Quran Arabic and Indonesian side by side. Dan beli Quran bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Uh, I remember when I went to Indonesia and I did a seminar with uh, some preachers. Waktu saya ke Indonesia dan saya melakukan beberapa seminar dengan beberapa pengkhotbah. Uh, I was able to go to a store and I bought enough for everybody. It was not that expensive. It was much less than a dollar a copy. Iya, nggak terlalu mahal. Saya belikan untuk semua uh, para pengkhotbah itu ya. Nggak terlalu mahal. Kayaknya harganya di bawah satu dolar. And I'm hoping that you can do that. Get a copy of the Indonesian language to the Quran, translation of the Indonesian. Iya, saya um, apa mendorong saudara-saudara untuk punya Quran ya, ter uh, Arab dan terjemahannya. Now, I do not know how to get back to your um, program, but we'll do my best here. Okay, can you uh, click okay. this screen in your bottom? I need to get see. to the original uh, place. Um, not Google Translate. We do not need this one. And I do not need this one. And I do not need the Quran. Uh, we'll leave the, the Bible open in case we need it. I never used this program before, so I do not know how it works. Oh, you never used Zoom before? Nope, first time. I use oh, different. different um, yeah, you see, you see, uh, in the bottom, uh, is that uh, the green, the green one, share screen? I don't see any green thing on my screen. Um, share screen, brother. You can. I know, but I I do not know how to go back to the big one. Oh. We Are don't you, see yours, your share screen. Okay, here I am. Okay, share screen. Yeah, okay. Yeah, good, good, and good. We and we're gonna open this one. Can you see the screen with me? Yeah, we, we, um. okay, we see, but we don't see your. Uh, okay, you need to click. Okay, how uh, the about PowerPoint. if I do it? Uh, how yeah, about... yeah, we can see your screen, brother. It's okay. All right, good, good. Alright. So, you your screen. Okay. As you see, you, this you, is a you, logo. Straight way. Yeah, okay, yeah, we can see your screen now. Good. This is the logo of our ministry. Ini adalah nama pelayanan uh, kita? It's called The Straight Way of Grace Ministry. Namanya The Straight Way of Grace Ministry, ya jalan yang lurus pelayanan kasih. That name come from two verses. Namanya itu datang dari dua ayat. First in the Quran chapter 1 verse 5. Yang pertama dari Quran surah 1 ayat kelima. Which said guide us to the straight way. Yang mengatakan pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Every Muslim believe in that prayer as he it 17 times a day. Setiap Muslim percaya kepada doa ini, mereka mengulang-ulangnya sebanyak 70 kali dalam sehari. That is if they pray five times. Itu kalau mereka berdoanya tiga kali, eh lima kali sehari, lima kali sholatnya. We will talk about that a little bit more in depth. Kita akan belajar lebih dalam tentang hal ini. But Muslims will never hear the answer for their prayers. Tapi Muslim nggak pernah dengar jawaban dari doanya. Unless we the Christians share with them the answer which we read in John fourteen six kecuali kita orang-orang Kristen yang akan memberikan mereka jawaban dari doa mereka yaitu yang ada di Yohanes 14 ayat 6. When Jesus said I am the way. Ketika Yesus berkata saya akulah jalan. And the truth and the life. Dan kebenaran dan hidup. No one. Tidak seorang pun. That is no Baptist, Berarti tidak ada orang-orang Baptis. No Catholic. Orang Katolik no evangelical of any church. Ya, bukan orang-orang Injil -orang evangelis apapun. No Muslim. Muslim. No Buddhist. Nobody can come to the Father except through Jesus Christ. Tidak ada orang Buddha, tidak ada siapapun yang dapat datang kepada Tuhan Bapa kita kecuali melalui Yesus Kristus. This is the picture of my beloved wife and our son Caleb. Ini adalah foto dari istri dan anak saya. And I want you to be praying for me and my wife and especially for our son. Saya mau teman-teman berdoa untuk saya dan istri saya dan ke spesial untuk anak saya. Allah. Did you hear that sound or you did not? Yeah, we hear that, brother. The call of prayer. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Do you know what does the word Allahu Akbar means? Teman -teman tahu, waktu azan, Allahu Akbar, itu apa? Now, can you tell me, my dear sister, what does it mean? God is great. Wrong. Wrong. <laughs> Why? Because if we don't know Arabic... We just believe whatever the Muslims will tell us. Kalau kita tidak tahu bahasa Arab, kita percaya aja nih apa yang orang Muslim katakan kepada kita. Allah is not God. Allah bukan bukan Tuhan. Allah could be any God, but not the God of the Bible. Allah tuh bisa Tuhannya siapa saja, tapi bukan Tuhannya Alkitab. But wait a minute, in the Arabic Bible we read the word Allah. Tapi alkitab bahasa Arab kan ada tertulis kata Allah. And in the Indonesian Bible, we read the word Allah. Alkitab bahasa Indonesia ada juga kata Allah. But also the Bible talk about gods, elohim. Tapi alkitab juga berkata tentang Tuhan-Tuhan, elohim. Tuhan, so we have many gods in the Bible. Kita punya banyak Tuhan-Tuhan di dalam alkitab. The people who lived in the Promised Land before Israel, orang -orang di Tanah orang Israel worship many gods. Menyembah banyak dewa -dewa. And each one of their gods has the same title, Allah. Allah. How do we know if people worshiping the true God or a false God? Bagaimana kita tahu kalau orang itu menyembah Allah yang benar atau Allah yang palsu, yang salah? The word Allah is a title. Kata Allah itu adalah suatu gelar. It's like the word teacher, the word engineer, the word doctor. Ya yeah, seperti kata guru, uh, apa, uh, insinyur, kemudian dokter. Even the Quran said Allah have 99 names. Bahkan Quran mengatakan Allah punya 99 nama. So Allah is not the name of God, Allah is the title. Jadi Allah bukanlah nama Tuhan, tapi Allah adalah suatu gelar. The God of the Bible Allah. Tuhan dari Alkitab adalah Allah. Is one true God. Adalah Allah satu-satunya yang benar. All other gods are false gods. Allah-Allah yang lain adalah Allah-Allah palsu. The God of the Bible describe himself to us. Allah Alkitab menggambarkan dirinya sendiri kepada kita. To be a triune God. Sebagai Allah yang triune, yang trinitas. Father. Bapa. Son. Anak. And Holy Spirit. Dan Roh Kudus. And we will be talking about that later in depth. Kita akan bicara uh, hal itu nantinya lebih dalam. So when we Christians say Allah in the Arabic language, dan kalau kita orang-orang Kristen bicara Allah di dalam bahasa Arab, we're talking about the Triune God, the Father, Son, and Holy Spirit. Kita bicara tentang Allah yang Triune, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. But when Muslim talk about Allah, ketika Muslim bicara tentang Allah, they're talking about Allah al-Samad, Allah is the Absolute, the Solid. Mereka bicara mengenai Allah yang satu, yang mutlak, yang somat. No spirit, no son, no father, just one absolute somat. Tidak ada rohnya, tidak ada roh kudusnya, tidak mempunyai anak, tidak ada bapa di situ. Hanya Allah yang satu, yang mutlak, somat, absolut, solid, padat. If, if Muslim that we worship the same God, they're wrong. Kalau Muslim percaya bahwa kita menyembah Allah yang sama, mereka salah.

Where do we find that in the Quran? Di mana kita bisa menemukan hal ini dalam Quran? Quran chapter 5 verse 72. Quran surah Al-Maidah ayat 72. Where Allah said, ketika Allah berkata, Infidel indeed are those who said, kafirlah orang yang mengatakan that Isa son of Mary is God. Bahwa Isa putra Maryam adalah Allah. And that's exactly what every Christian believe. Dan inilah yang dipercaya oleh semua orang Kristen. And in Quran chapter 5 verse 73. Dan uh, Quran surat Al-Maidah ayat 73. Allah said, infidel indeed are those Allah berkata kafirlah sungguh orang yang berkata who believes that Allah is a third of three. Bahwa Allah adalah yang ketiga. So I am an infidel. Jadi saya ini orang kafir. Because every Christian believe in the triune God. Karena setiap orang uh, semua orang Kristen percaya kepada Allah yang Trinitas. And if we go to Quran chapter 47 verse 4. Kalau kita pergi ke Quran surah 47 ayat 4. Allah said Allah berkata, So when you meet those who became infidels, kalau kamu menjumpai orang-orang yang kafir, so chop off their necks. Penggalah lehernya. Until you have made a great slaughter. Kamu memberikan persembahan yang besar. Allah, the God of the Quran. Allah, Tuhannya Quran. Order the Muslim believers. Merintahkan semua orang Muslim yang percaya. To kill Christians like me. Untuk membunuh orang Kristen seperti saya. Because I believe in the Allah, the God of the Bible saya percaya kepada Allah Tuhan yang ada di da dalam Alkitab. So, how can be Allah the God of Islam the same Allah the God of the Bible? Jadi bagaimana mereka berkata bahwa Allah di dalam Islam itu sama dengan Allah di dalam Alkitab? There is no way we're worshiping the same God. Nah, tidak There mungkin kita no percaya kepada Allah yang sama. Worship the same God. Now, what does the, what about the word Akbar? Lalu Okay, there's a little bit delay there. I hope we can make sure the computer is working fine. Uh, the word akbar in the Arabic language means bigger, not great. Yeah, my signal is delayed. Uh, Sar, yang terbesar. now. Allah is not God. Nah, sekarang Allah bukanlah Tuhan. And the word Akbar does not mean great, but it means bigger. Kata Akbar bukanlah artinya besar, tetapi artinya lebih besar. Allahu Akbar means Satan is bigger. Allahu Akbar artinya setan lebih besar. And we can talk about that in depth later to prove from the Quran that Allah, the God of Muhammad is Satan. By the way, we have another word in the Arabic language for great. Kita punya bahasa lain bahasa Arab untuk kata besar, which is the word azim. Kata azim. azim means great. Never, never in the Quran it says Allah azim, but they always say Allah akbar. Di dalam Quran tidak pernah disebutkan Allah itu azim, tapi Allah itu akbar. Which means Allah is bigger, and we will prove later to you from the Quran that Allah is Satan. Okay? Artinya Allah itu lebih besar, dan kita akan membuktikan kepada teman-teman bahwa Allah di dalam Quran itu adalah setan. Well, let's move on with our study. Oke, okay, kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Reveal the truth about the Quran. Kita akan belajar membuka kebenaran di dalam Quran. We know from the Bible. Kita tahu dari dari Alkitab that God created Adam and Eve 4000 years before Christ came in the flesh. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa kira-kira 4000 tahun sebelum Yesus lahir dalam rupa daging. And we know that sin came to this world Because Adam and Eve sinned against God. And that's why God punishes sin through the flood of Noah. Karena itu Tuhan menghukum dosa melalui banjir, no. You see, the Bible said the wages of sin is death. -kita berkata upah dosa adalah maut. And because all the people sin, all the people must die. Dan karena semua orang sudah berdosa, maka semua orang harus mati. And God chose the flood to kill all the people who live on the face of the earth except Noah and his family. Dan Tuhan memutuskan untuk menghapuskan semua manusia dari muka bumi melalui banjir Nuh kecuali keluarga Nuh yang diselamatkan. And that happened roughly around 2300 years before Christ. Dan itu terjadi kurang lebih 2300 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Now we know about a man by the name Abraham. kita tahu ada orang yang bernama Abraham. And God called him to leave his family and his relative to move to Israel from Iraq to Israel. Ya, Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan keluarganya dan dari Irak pergi ke tanah perjanjian. Around 1800 and some years. Kira-kira 1900 tahun sebelum Masehi. God promised Abraham, Tuhan Abraham that he will have a son well, dia akan anak. And through the son, the whole world will be blessed. Then melalui anak ini seluruh dunia akan Muslim believe that son is Ishmael. Muslim percaya anak ini adalah Ismail. But the Bible did not say from Hagar, but from Sarah he will have that son. Tapi Alkitab berkata bukan dari Hagar melainkan dari Sarah lah dia akan memiliki anak ini, anak perjanjian ini. In the future I will assure you and I will prove to you. Di masa depan nanti ya saya akan membuktikan kepada teman-teman. That even the Quran does not teach anything about Ishmael to be the father of the Arabs. Bahkan di dalam Quran pun tidak pernah ada diajarkan bahwa Ismail itu adalah bapa leluhurnya bangsa Arab. The Bible and the Quran clearly teaches Alkitab dan Quran jelas mengajarkan that the Ishmael have his sons who are Ishmaelites not Arabs. bahwa uh, keturunan Ismail itu namanya orang-orang uh, Ismail ya anak-anak Ismail tetapi uh, bukan orang-orang Arab. Arabs came from another wife of Abraham. Arab itu lahir dari keturunan istri Abraham yang lainnya As we will study Genesis chapter 25, pada waktu kita belajar kejadian ayat 25 pasal 25 kita akan belajar mengenai istri Abraham yang bernama ketura yaitu ibu dari semua bangsa Arab But let's move on in our study to Moses. kita lanjutkan pembelajaran kita ke Musa Who came roughly around 1500 years before Christ? Lahir kira -kira 1, tahun sebelum After Moses, we, hear, we, we learn about King David, La Musa kita dengar tentang Raja Daud. who was roughly around 1000 years before Christ. Kira -kira tahun 1, sebelum and many, many prophets came before Jesus came to this world 2000 years ago. Dan ada banyak nabi-nabi yang lahir dan datang sebelum Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Roughly in this area here where you see my arrow, 400 years before Christ, there was no more prophet until Christ came 2000 years ago. Ya, kira-kira di sini ya yang saya tunjukkan dengan panas saya 400 tahun sebelum Yesus lahir itu sudah tidak ada lagi nabi atau pewahyuan sampai pada waktu lahirnya Yesus Kristus the prophecy the prophecy was given in the Bible beginning from Adam all the way until the last one by the name Malachi. Jadi nubuatan-nubuatan itu diberikan dari mulai zaman Adam sampai kira-kira Nabi Maleaki yang terakhir. All these prophets talk about a savior. Semua nabi-nabi ini bicara mengenai seorang juru selamat. Who will die on the cross. Yang akan mati di atas kayu salib. And who will be buried and he will rise again on the third day all right now after Christ came Setelah Yesus datang, and fulfilled all these prophecies dan menggenapi semua nubuatan Nabi -Nabi, 610 years later 610 tahun kemudian, a man by the name muhammad claimed to be a prophet ada seorang bernama Muhammad yang mengklaim dirinya seorang nabi. And he is the of Islam. Dan dia adalah pendiri agama Islam. Let's talk a little bit about Muhammad. Kita bicara sedikit tentang Muhammad. Where Muhammad was born? Di mana Muhammad lahir? Say he was born here in Mecca. Muslim berkata dia lahir disini, di sini di Mekah. Uh, Muhammad have a family of idol worshipers. Muhammad mempunyai keluarga yang merupakan pagan ya orang-orang penyembah berhala. In this area or in this uh, city of Mecca there was uh, many many gods. Di kota Mekkah ini ada banyak berhala-berhala. They were all exist in one big cupid building. Mereka semua ada di dalam satu bangunan yang berbentuk kubus. Muslim scholars tell us there were 360 Allah, 360 gods. Muslim berkata ada 360 berhala. Muhammad himself used to have one of these idols. Muhammad sendiri biasa menyembah salah satu dari berhala-berhala ini. Which is known as the black stone. Yang bernama batu hitam. And Muhammad continued to worship that black stone for 40 years. Muhammad terus-menerus menyembah batu hitam ini selama 40 tahun. Uh, he worked for a rich lady by the name Khadijah. Dia bekerja untuk seorang wanita yang kaya yang bernama Khadijah. When he was 25 years old, she proposed to him and he married her. Pada waktu Muhammad berusia 25 tahun, Khadijah melamarnya dan dia menikah dengan uh, Muhammad. He continued to work for her until the age of 40. Dia terus menerus bekerja untuk Khadijah sampai usianya 40 tahun. And he went one night inside a cave. Nah, pada suatu malam dia masuk ke dalam suatu gua. The name of the cave Ghar Haran. Nama gua itu adalah gua Hira. Haran. Inside the cave Muhammad used to meditate. Dalam gua itu Muhammad sangat terbiasa untuk bermeditasi. Now we ask meditate on what? Nah, kita bertanya meditasi ten, tentang apa? He was not a Christian. Dia bukan orang Kristen. He was not a Jew. Dia bukan orang Yahudi. So what is what is his meditation was about? Jadi meditasi tentang apa ini? It doesn't make any sense. Enggak masuk akal. He used to worship the black stone. Dia terbiasa menyembah batu hitam about dan dia biasa membuat kisah-kisah yang mengatakan bahwa dia tidak uh, melakukan kesalahan apapun selama 40 tahun di kehidupannya he said that this black stone used to be white like milk muhammad berkata batu hitam ini dulunya putih seperti susu and Adam Allah Dan setelah Adam berdosa, Allah menjatuhkan batu ini dari surga ke bumi. And when Adam kissed that white rock, Dan pada waktu Adam spoon, mencium, mencium ah batu batu putih ini, his sin was taken away. Dosanya dihapuskan but the white stone is no longer white. It become a little bit gray. Ya, tapi batunya nggak lagi putih ya, tapi jadi abu-abu gitu. And one generation after one generation, all those who sinned kissed that white or now gray stone, so they can receive forgiveness for their sins. Jadi dari generasi kepada generasi keturunan kepada keturunan terus menerus mencium batu yang tadi yang udah agak abu-abu ini. And after all these years, the white Stone became black stone. Ya supaya dosanya diampuni dan setelah berapa berapa tahun ya batu yang sudah agak abu-abu ini akhirnya jadi hitam. What do we learn about that in the Bible? Apa yang kita bisa pelajari ini dari Alkitab? Not anywhere. Gak the, ada. The Bible is very clear. The wages of sin is death. Alkitab berkata dengan sangat jelas upah dosa adalah kematian atau maut. Not kissing a stone bukan mencium sebuah batu The Bible is very clear without shed of blood there is no forgiveness of sin. kita berkata dengan jelas tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Shedding blood is death and death is a punishment for sin. Penumpahan darah adalah kematian dan kematian adalah hukuman bagi dosa. See the make a new gospel. Hmm, dia membuat Injil yang baru. You don't need Jesus to die on the cross for your sin? Ya, iblis membuat Injil yang baru ya. Dia tidak memerlukan Yesus mati di kayu salib. Just kiss that stone and you'll be forgiven. Ya, hanya cium aja batu itu dan dosamu akan diampuni. That's why when muslim perform pillar number five in Islam. Itulah sebabnya mengapa ketika muslim melakukan uh, pilar kelima di dalam agama Islam? When they do the Hajj. Mereka ketika mereka melakukan haji, they that stone. Mereka mencium batu itu. And they believe by doing so. Dan mereka percaya pada waktu mereka melakukan itu. All their sin past and future are forgiven. Semua dosa di masa lalu dan di masa depan akan diampuni. While Muhammad meditating inside the cave. Dan ketika Muhammad bermeditasi bersemedi di dalam gua itu he felt like some man hold him tight from behind him. Dia merasa ada seorang laki-laki yang memegang dia dengan sangat kuat dari belakang. And he squeezed him so tight that he could not breathe. Dan me meremasnya, mencekiknya dengan sangat keras sampai dia nggak bisa bernafas. And he said to him, read or dan recite. Laki, dan laki-laki ini berkata, baca "Ma'ana biqara," I'm not reading," he said. Muhammad berkata, aku nggak bisa baca." As he was out of breath, jadi <sighs> sambil sambil kehilangan napas <gasps> nih. so he squeezes him again. Lalu orang ini mencekiknya lagi. And squeezes him the third time. Cekik lagi tiga kali. And every time he said to him, "Read, ikra." Setiap kali orang ini berkata, "Ikra, baca." What he was talking about? Apa yang dia katakan? He's talking about the Quran. Dia bicara tentang Quran. Now Muhammad got so scared in that winter cold night. Muhammad sangat ketakutan di sepertiga malam itu. And he ran all the way home to his wife Khadijah. Dia lari pergi kembali kepada istrinya Khadijah pulang ke rumah. Asking them to cover him because he was shaking. Dan menyuruhnya untuk menutupinya atau menyelimutinya karena dia sangat-sangat gemetaran ketakutan and he did not know what kind of spirit he met with. Muhammad nggak tahu roh apa yang dia jumpai tadi itu. His wife said, "Calm down, Muhammad." Istrinya Muhammad berkata, "Tenang, Muhammad." He said, "But you don't know what kind of spirit I met." Tapi Muhammad berkata, "Kamu nggak tahu. Tadi tadi aku ketemu sama roh kayak apa?" She said, "Next time you see him." Istrinya berkata lain kali kalau kamu lihat dia. Let me know and I will test him for you. Beritahu saya nanti, aku akan tes dia. He said, "Wow, it's awesome." So another night, oke, okay, Muhammad berkata, "Wow, oke okay lah." And he was in his house with his wife. Oke, okay, pada suatu malam lainnya, dia lagi di rumah bersama dengan istrinya. And he saw the same thing up there. Dan Muhammad melihat roh yang sama ada di situ. And he said to his wife, "Honey, Khadijah, here he is." Dan dia berkata kepada Khadijah, "Sayang, sini nih, dia ada di sini." She could not see the spirit. Khadijah nggak bisa lihat roh ini. But Muhammad was able to see him. Tapi Muhammad bisa melihat roh ini. So Khadijah sat on the floor. Jadi Khadijah duduk di lantai. He said, "Come here, Muhammad. Come here." Lalu Khadijah berkata, "Sini, Muhammad, sini." Sit on my left side. Nah, duduklah di di uh, apa pangkuan sebelah kiriku. She held him like a baby. Khadijah memegangnya seperti seorang bayi. And she said, "They still see the spirit." Khadijah bertanya, "Kamu masih lihat roh itu?" He looked up and he said, "Yes, it is there." Muhammad, ya, Muhammad lihat ke atas dan berkata, "Ya, dia ada di he sana." Said, oh, oke, okay, oke. Okay. Sit, sit on my right side here. Khadijah berkata, "Oke, okay, oke, okay, pindah nih, ganti sebelah kananku, duduk di pangkuan kananku." As she as held asked Muhammad, "Do you still see the spirit?" Uh, sambil dia memegang Muhammad, eh, Khadijah bertanya, "Kamu masih lihat roh itu?" He looked He said, "Yes, he's still there." Muhammad berkata, "Iya, iya, masih kelihatan." She said, okay, sit between my legs. Like you holding a baby tight between your arm and, and between your legs. Ya, yeah, lalu Khadijah berkata, duduk sekarang di, di, tengah tengah aku sini, seperti seorang bayi yang dikepit gitu. As the same question, do you still see him? Dan Khadijah bertanya pertanyaan yang sama, kamu sih lihat dia? He said, yes, still there. Iya, masih masih di sana. Then she did sigh, like, Lalu dia mm, menghela nafas. Huh. She does nggak do. tahu harus lakukan apa. Muslim Skar said she her cover, her hijab. Muslim berkata Khadijah melepaskan hijabnya. I this is hmm, saya percaya ini cuma buat-buat karangan aja. Because there was no Islam, there was no hijab. Why she cover her hair? Karena pada waktu itu belum ada Islam, belum ada hijab ya. Kenapa dia harus menutupi rambutnya? I personally believe she uncovered her body. Saya secara pribadi percaya dia sedang membuka pakaiannya. I do not know what part of her body, but she became a little bit not covered. Hmm, saya nggak tahu dia kayaknya separuh telanjang. And she asked Muhammad once again. Dia bertanya sekali lagi kepada Muhammad. Do you still see the spirit? Kamu masih ngelihat roh itu? He said no, the spirit is gone. Muhammad berkata enggak, dia sudah pergi. She said to him, Abshir ibn al Am, good news, my cousin. Hmm. Lalu Nekadijah bertatah, berkata kabar baik sepupuku. This is not a demonic spirit. This was an angel. Kadijah berkata, oh ini bukan roh jahat. Ini adalah seorang malaikat. How did she know? Bagaimana dia tahu? It's logic. Ah, sangat logis. If it was demonic spirit, kalau itu roh jahat, demons do not mind to look at naked women. Rojahat akan suka sekali melihat wanita telanjang. But because she uncovers some part of her body. Ya nah, karena Khadijah membuka sebagian dari bajunya. Angels, holy angels, will leave the room. Malaikat, malaikat yang kudus akan keluar dari ruangan itu. What if it was Satan and he's smart and he left just to trick her and Muhammad? Bagaimana kalau itu sebenarnya setan? Cuman setan itu nipu untuk menipu Muhammad dan istrinya. In any anyway, she Tuk Muhammad to her cousin Warqa ibn Nufal. Kemudian Khadijah membawa Muhammad kepada sepupunya Warqa bin Nufal. And she told him about her husband and the vision and the spirits. Lalu Khadijah bicara mengenai penglihatan yang di, uh, di, di, di di alami oleh Muhammad dan pertemuannya dengan roh itu. And he assured both of them Jadi dia meyakinkan mereka berdua jibril. Bahwa ini adalah malaikat Jibril. Muhammad continue to meet with that spirit Muhammad terus-menerus bertemu dengan roh ini. As he received the verses of the Quran. terus-menerus berjumpa dengan roh ini dan dia terus-menerus menerima ayat-ayat uh, di Quran. In the first thirteen years of his life, Pada 13 tahun kehidupannya, Muhammad lived here in the city of Mecca. Muhammad tinggal di sini nih, di kota Mecca. And he wrote what we call Meccan Quran. Roughly around half of this book is written in Mecca. Kira -kira separuh daripada Quran itu ditulis di Mecca. When you read the chapters, the Meccan chapters. Kalau teman-teman membaca Quran surah-surah Makiyah, you will never read any verses teach to kill or to perform jihad. Kamu nggak pernah akan baca ayat-ayat yang disuruh untuk membunuh atau melakukan jihad? Or to engage in war or to terrorize people? Atau untuk berperang atau untuk menteror orang? And Muhammad continued to claim to be a prophet in all these 13 years yang Muhammad terus-menerus mengklaim dirinya seorang nabi sepanjang 13 tahun pertama kenabiannya. And we know from Muslim scholars 50 maybe 60 people believed in Muhammad during these 13 years. Kira-kira kalau kita dari uh, cendekiawan muslim ya informasinya ada 50 60 orang pada waktu dia di, Ma di Mekah ini percaya dan masuk Islam menjadi pengikut Muhammad. Muslim says that his people were persecuted. Muslim berkata pengikut-pengikut Muhammad itu dianiaya. So they decided to emigrate from Mecca to Ethiopia, somewhere here below Sudan, the country of Ethiopia. Ya, yeah, jadi mereka lalu ngungsi berimigrasi ke Ethiopia ya di Sudan itu di situ di bawah di dekat Sudan di Ethiopia. But one day Muhammad gave new verses in the Quran. Nah, suatu hari Muhammad memberikan ayat baru dalam Quran. In these verses, he actually praised three gods his people, the people of Quraysh, used to worship. Pada ayat ini dia memuji tiga dewa yang disembah oleh suku Quraisy yaitu uh, keluarga Muhammad ya? We're gonna read about these verses later. Kita akan baca ayat ini nanti. And when Muhammad recited these verses, ketika Muhammad melafalkan ayat ini. The people of Christ fall in love with him. Orang -orang sangat suka kepada dia. After all, he is now in love with their gods. Muhammad itu suka kepada dewa -dewa mereka. And all of them became Muslims, or many of them became Muslims. Banyak dari mereka masuk ke Muslim. As he adds Allah, the God of Muhammad, to their Lati, and Uzza, and Manet, their three gods. ketika Muhammad menambahkan kepada dewa Allah yaitu Alat, Al, Al Manat, Al Uzza. That's people to the city of Mecca. Karena itu orang-orang yang berimigrasi ke Ethiopia itu kembali lagi ke Mekah. Then Muhammad told the people of Quraysh. Lalu Muhammad mengatakan kepada orang-orang Quraisy that these verses which he recite And praise their gods was not from Allah, but it was from Satan. That's why the people of Mecca did not like Muhammad again. Itu orang -orang suka lagi kepada Muhammad. This time, now, Muhammad starts sending his people, the 40 some followers, or maybe 50 followers, from Mecca to the city of Medina, up here. 200 miles north of Mecca. Ya, yeah, jadi Muhammad mulai mengirim pengikut-pengikutnya ya 50-an gitu ya, kira-kira 50-an orang dari Mekah hijrah ke Madinah. At this time the name of that city was not Medina but it was Yathrib. Pada waktu itu kota itu belum bernama Medina tapi namanya kota Yathrib. A few years later Beberapa tahun kemudian Muhammad took that city and he make it his own changing its name to Medina. Muhammad mengambil alih kota ini dan mengganti namanya itu menjadi namanya sendiri ya Madinah. When Muhammad left Mecca to Medina, he was 53 years old. Ketika Muhammad pergi dari Mekah ke Madinah, usianya 53 tahun. In Medina, he continued to write the poetry of his book, the Quran. Di Madinah dia terus-menerus membuat buku puisinya atau Qurannya. As he claimed that these verses came to him as a revelation from Allah through angel Gabriel. Dia mengklaim bahwa ayat-ayat ini -ayat turun kepadanya dari mm. uh, merupakan wahyu daripada Allah lewat angel lewat uh, malaikat Gabriel. All these chapters we call it medini chapters. Ayat-ayat ini bernama ayat-ayat Madaniyah. And all these chapters is filled with hate towards Jews, Christians, idol worshipers. Dan ayat-ayat ini penuh kebencian kepada orang Yahudi dan orang-orang penyebab berhala. That's when Allah start telling Muhammad to engage in war, perform jihad, and kill all non-Muslim believers. Dan pada waktu inilah Allah menyuruh Muhammad berperang atau melancarkan jihad kepada orang-orang non-Muslim. Kita akan bicara lebih jauh lagi tentang hal ini. If we look at the translation of the title of the Quran, Kalau kita melihat uh, judul daripada Quran terjemahan ini. First we found out the two words in Arabic is here Al-Quran Al-Karim. Kata-katanya adalah Al-Quran Al-Karim. They translated sometimes to Holy Quran. Mereka menerjemahkannya sebagai Holy Quran atau final, Quran yang kudus. Final Testament. Perjanjian terakhir. Glorious Quran, Quran yang mulia, the final word of Allah, kata uh, perfirman Allah yang terakhir, many different names, banyak lagi nama-nama lainnya, but not one of them gives a right title from the Arabic to whatever other language they use. Tapi nggak satupun terjemahan itu yang benar, yang diterjemahkan dari bahasa Arabnya yang mereka gunakan, which is, you see here in my translation, the words the generous On. Ya kita lihat uh, dari sini ya bahasa aslinya itu adalah um, the, the, word karim, no, oh, the word karim karim means generous Arti kata karim ini adalah uh, generous atau ke kemurahan If I tell you give me ten dollars Kalau saya berkata kepada teman-teman berikan saya 10 dolar But you open your wallet and you give me a hundred dollars tapi kamu berikan kepada saya 100 dolar. I say you are a generous and karim. Saya berkata kamu ini orang yang sangat murah hati, karim. That, that is a real name for the Quran. It's called Al Quran Al Karim, the generous Quran. Nah ini adalah judul asli daripada Quran, Al Quran Al Karim. Jadi Quran yang uh, sangat sangat ber, uh, apa ya, bermurah hati. Let's talk a little bit about the Quran. Kita bicara sedikit tentang Quran in the Muslim site, uh, as you see here, www.alislam.org, they say, ini adalah website yang Islam. Anda lihat di bawah itu www.alislam.org. The generous, no, the glorious Quran is the word of Allah as revealed to His Prophet Muhammad, peace be upon him. Terjemahan, terjemahannya adalah Quran yang Quran yang mulia adalah firman Allah yang diwahyukan kepada nabinya yaitu Muhammad damai besertanya. First of all, Muhammad is not a prophet. Pertama, Muhammad bukanlah seorang nabi. Because he never gave a prophecy. Karena dia tidak pernah memberikan nubuatan. You cannot be a prophet without prophecy. Kamu nggak bisa menjadi seorang nabi kalau kamu tidak mempunyai nubuatan. And we're gonna talk a little bit more about that later as well. Kita akan bicara tentang itu nantinya. Now, what is the word revealed means? apa artinya kata diwahyukan ini Revealed is a new information, something you did not know and now you get to know. Diwahyukan itu artinya sesuatu yang baru yang tadinya kita tidak tahu kemudian diwahyukan jadi ada informasi yang baru. What is new in this book? Apa yang baru di buku ini? Nothing. Tidak ada. If you talk about creation, kalau dia bicara tentang penciptaan, Adam and Eve Adam dan Hawa and uh, Abraham and Moses and David and Elijah and all, whatever names Muhammad was copied from the Bible. Apapun itu namanya, ada Abraham, ada Musa, ada, ada Nuh, ya, Raja Daud, dan semuanya. Uh, Muhammad mengkopinya daripada Alkitab. There is nothing new in the Quran. Tidak ada yang baru dalam Quran. And what is funny, not only the Quran contradicts the Bible. Dan yang lucunya bukan hanya Quran itu bertentangan dengan Alkitab. But the Quran contradicts the Quran. Tetapi Quran berkontradiksi atau bertentangan dengan Quran. You see the Quran is written according to Muslim belief. Quran itu dibaca sesuai dengan apa yang Muslim percaya. In roughly 21 uh, one year, 22 years. Kira-kira 20-21 tahun. And Muhammad never wrote anything down on paper and pencil like we do today. Muhammad nggak pernah menulis apapun di dalam kertas atau alat apapun yang kita ketahui hari ini. So he made some stories in the Bible about uh, from the Bible in the Quran say about Adam. Jadi dia buat uh, satu kisah yang diambil dari Alkitab tentang Adam. And when you study the story of Adam in the Quran. Kalau kita belajar kisah Adam di dalam Quran. You find it is written in many pages in the Quran throughout the pages of the Quran ditulisnya di banyak surah di dalam Quran tersebar di mana-mana. And when you compare all these passages to one another, kalau kita banding-bandingkan antara satu sama lain di ayat-ayat ini, even many contradictions. Kita akan menemukan banyak pertentangan. Because obviously Muhammad could not remember what he said 10, 20 years ago about Adam. Artinya Muhammad nggak bisa lagi ingat apa yang dia katakan 10 atau 20 tahun yang lalu tentang kisah Adam. Now when you read Muhammad's own saying which is known al hadis kalau kita uh, baca mengenai perkataan Muhammad sendiri yang ada di dalam hadits. and you hear what he said about Adam dan kita dengarkan apa yang Muhammad katakan tentang Adam you can't help but to laugh kita nggak bisa menahan kecuali kita tertawa do you know that Adam was 60 cubit tall that's 90 feet tall dan dia berkata uh, Adam itu tingginya 60 kubit, 30 meter. 30 meters if you use a meter in Indonesia. Iya, yeah, 30 meter, meter ya. Yeah. Right. Now, how in the world somebody believes that Adam was that big, that tall? Bagaimana orang bisa percaya Adam itu tingginya 30 meter? How about when Allah touch Adam by his hand? Bagaimana Allah menyentuh Adam dengan tangannya? Allah said to Adam, I want to bless you, I want to touch you. Which hand do you want me to touch you with? Ketika Allah berkata, aku akan menyentuhmu, aku akan memberkatimu dengan tangan yang mana nih? Allah akan he said, menyentuhnya. He said to him, touch me by your right hand. Apa menyentuhnya dengan tangan kanannya? But then Adam said that Allah has two right hands. Tapi Adam berkata katanya Allah tuh tangannya dua-dua di sebelah kanan. What sense does that? Does this make any sense to you? Apa ini masuk akal buat kita? The stories of the Quran is copied from the Bible. Cerita-cerita di dalam Quran itu mencontek daripada Alkitab. And Muhammad completely changed it. Dan Muhammad benar-benar mengubahnya. Every story in the Quran is copied from the Bible is corrupted. Setiap cerita yang dicontek Quran dari Alkitab itu terkorupsi atau diubah. We will be talking about that as the Lord, Lord's willing for many, uh, many, many programs in the future. Oke, okay, kita akan bicara itu di banyak program lainnya ya, di program-program lain nanti. So, there is no new revelation to Muhammad and what he got in the Quran is full of errors. Tidak ada pewahyuan yang baru di dalam Quran apa yang didapat oleh Muhammad dan apa yang uh, dikatakan oleh Muhammad itu penuh dengan kesalahan. The second statement here came from the website. Pernyataan kedua dari website ini. On reading the Quran, one is at once convinced that it is a word of Allah. For no man can write such perfect guidance on so many subjects. Dikatakan demikian. Waktu kita membaca Quran, seseorang itu pasti sangat yakin bahwa ini adalah perkataan daripada Allah. Karena nggak mungkin orang bisa menulis yang uh, dengan sangat sempurna, ya, dengan sangat sempurna tentang berbagai macam hal. Trust me as we will be reading the Quran together, we find that every word here is simply a lie. Percaya kepada saya, pada waktu nanti kita membaca Quran, semua pernyataan ini adalah bohong. How big is the Quran? Berapa besar sih Quran? The actual size of the Quran is roughly around 9% compared to the size of the Bible. Quran tuh kira-kira itu cuman 9% kalau dibandingkan dengan Alkitab. But if you take out of the Quran if you Quran, take out of the Quran all the stories which Muhammad copied from the Bible cerita -cerita which is repeated over and over and over again Muhammad, you will actually end with a small size comparing to the real size that would be how big the Quran it will be much less than 1% The size of the Bible. kira-kira hmm, kalau cuma cerita-cerita yang nyontek dari Alkitab ini diambil dari Quran itu cuma kira-kira satu -kira persen aja yang murni. And, the, and the message in that one percent is simply to kill and to destroy and to steal. Dan satu persen dari pesan yang ada di dalam Quran itu yang nggak di dalam Alkitab itu adalah untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. So the Quran supposed to be the word of Allah given to Muhammad through angel Gabriel. Di Quran itu harusnya wahyu yang diberikan kepada Muhammad dari angel, dari malaikat Gabriel. And the hadith is the saying and the sunnah, the action of Muhammad. The word of Muhammad and what Muhammad used to do is what we know to be the hadith. Jadi hadis ini adalah koleksi dari semua perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan atau sunnah dari Muhammad yang dikumpulkan setelah kematiannya. Now, if I give you the Quran, I ask you to read some passage in it, and I want you to tell me what's in it. It will be like looking at this picture. Kalau saya berikan kepada teman-teman ayat dalam Quran dan saya minta kamu membacanya, itu seperti saja Anda melihat uh, puzzle ini yang berlubang-lubang ini. You can't understand the Quran by just reading the Quran. Kamu nggak bisa mengerti Al-Quran hanya dengan membacanya saja. Because the information is not there. Karena informasinya nggak ada di situ. What can you tell me about this picture in front of us now? Apa yang teman-teman bisa katakan tentang saya dengan gambar yang ada di depan ini? Some people tell me this is a picture up in the sky. Beberapa orang berkata ini gambar yang ada di langit. As I said, no, it's in the water because we can see some portion of a fish here. Kemudian beberapa orang lain mengatakan enggak ini gambar di lautan karena beberapa bisa melihat ada ikannya di sini. But if I ask you to give me information in about that picture, you could not tell me. Jadi kalau saya menginginkan Anda untuk memberitahu saya informasi yang detail tentang gambar ini, Anda nggak bisa mengatakan apa-apa kepada saya. Simply because all these pieces are missing. Sederhananya karena ada banyak gambar-gambar yang hilang di pasal ini. Let me give you an example from the Quran. Saya berikan contohnya di Quran. Muslim believe in Prophet Job. Muslim percaya kepada Nabi Ayub. about Dan kita bisa membaca tentang kisah Nabi Ayub di dalam kitab Ayub. And we got 42 chapters in the Bible to learn about the life of Job. Kita punya 42 pasal di kitab Ayub untuk belajar mengenai kehidupan Nabi Ayub. Guess how many Verse in the Quran, we can read to learn about Job. 50 verses? 25? 10? 5? Not even 5. There's only 3 verses. How in the world can you know the life of Job from 3 verses? Enggak sampai lima, cuma tiga ayat mengenai kehidupan uh, Ayub. Bagaimana kita bisa belajar mengenai kehidupan Ayub kalau hanya dari tiga ayat? Imagine I will cover all these picture here, and only what I'm going to give you is this one square here, this piece here, and I'll tell you. Tell me, what is this picture? Coba bayangkan, saya mau anda memberitahu saya gambar apa ini, tapi saya cuma kasih satu puzzle aja di sini nih, dan saya mau anda katakan ini gambar apa? Your chance to tell me what is the picture is zero. Anda nggak bisa katakan apa-apa kepada saya, no. And I can go on and on and on with many other examples from the Quran. Saya bisa terus lanjutkan dengan contoh-contoh lainnya di dalam Quran. The stories of the Bible is repeated over and over again in that book. Cerita-cerita di dalam Alkitab terus menerus diulang di dalam Quran. But not full picture. Tapi tidak dengan gambaran yang lengkap. Muslim believe in Prophet David. Muslim percaya kepada Nabi Daud. And you can read about David in the Bible in First Samuel, Second Samuel, 1 Chronicle, Second Chronicle, in the Book of Kings, and we can read about uh, uh, Prophet David from the whole book of Psalms, one hundred and fifty chapters. Kalau di Alkitab kita bisa baca kisah tentang Nabi Daud, satu Samuel, dua Samuel, satu Tawari, kedua Tawari, di kisah Raja-Raja, satu Raja-Raja, juga di kisah um, apa uh, Masmur di 150 pasal di Masmur. How much the Quran tell us about David? Berapa banyak yang Quran katakan mengenai Daud? Nothing, hardly nothing. Hampir ga ada. We have one verse from 150 chapter, one verse of Quran from the book of Psalms. Kita punya satu aja ayat di dalam Al-Qur'an uh, dari uh, 150 Mazmur. Al-ard yarithuha ibadina as-salihun. The earth will be inherited by our righteous servants. Bahwa bumi-bumi ini akan uh, diwariskan kepada hamba-hambanya yang benar. How can you know? the book of Psalms, the book of David, as Muslims say, if you only have one verse out of 150 chapters. Bagaimana kita bisa tahu apa yang ditulis Daud di dalam kitab Mazmur dari 150 pasal itu hanya satu ayat aja yang ada di dalam Quran? The only way we can understand the Quran satu-satunya cara kita bisa mengerti Quran is we reveal the true stories of the Quran from the Bible. Kita membuka kisah-kisah cerita yang sebenarnya yang ada di Quran itu dari Alkitab. And the more we learn about the Bible, the better we can understand the story of the Quran. Dan semakin banyak kita membaca Alkitab, maka kita akan semakin uh, semakin mengerti kita tentang apa yang ditulis di dalam Quran. So now we can see the entire picture. Sekarang kita bisa melihat seluruh gambaran besarnya. We know that there is one fish in the water. Kita tahu ini gambar seekor ikan di dalam air. We know all the colors of the fish. Kita tahu semua warna-warna tidak -warna di yang ada di the ikan shape, ini. The shape and the size of the fish. Bentuk dan besarnya ikan ini. That's exactly the story of the Bible. Ini seperti ini gambarannya cerita di dalam Alkitab. The Bible talk about one story in 40 and written in 40 I'm sorry written throughout the history of 1400 years or so between Moses and between uh, uh, the last book the book of revelation of John written in 66 books Yeah, kita menceritakan kisah-kisah yang lengkap uh, dari mulai 1400 tahun ya sejak zaman Musa sampai Pada kitab wahyu di 66 buku itu secara lengkap dan komplit Maybe you can see in the now many Mungkin teman-teman bisa melihat ada banyak pecahan-pecahan um, daripada gambar ini Because Karena Tuhan menggunakan sekitar 40 lebih penulis Alkitab untuk menulis kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab The Bible was written by the power of the Holy Spirit. Alkitab ditulis oleh kuasa daripada Roh Kudus. And when the Holy Spirit is in you, dan ketika Holy uh, ketika Roh Kudus ada di dalam kita, you don't see the Bible forty different author but you see one author like this. Kita tidak melihat Alkitab ditulis oleh 40 orang penulis tapi hanya ditulis oleh satu orang saja seperti gambar ini. And the message of the Bible is this one story. Dan ini adalah metode daripada Alkitab yaitu satu kisah atau satu cerita. God created us. Tuhan menciptakan kita. To worship him. Untuk menyembah Dia. We sin against him. Kita berdosa terhadap Dia. And it is justice for all of us to die for our sins. Dan adalah keadilan bagi Allah ya kalau kita mati karena dosa-dosa kita. When we are dead spiritually, ketika kita mati secara rohani, we die physically, kita mati secara fisik, and we we'll die for eternity in hell. Dan kita mati dalam kematian kekal di neraka. But because God so loved us, ketika karena Tuhan begitu mengasihi kita, He provided a way for us to have a relationship with Him. Dia menyediakan jalan bagi kita untuk mengembalikan hubungan kita dengan Dia. In the old testament it is through the sacrifices of animals. Lewat binatang, which was just a picture for the sacrifice of Jesus Christ, the lamb of God. Yang dari Yesus yang domba Allah. 2000 years ago Jesus came to this world. Ke dunia he died on the cross. Di kayu, di kayu and he was buried. Dia dikuburkan. And he rose again on the third day. Dia bangkit kembali pada hari ketiga. This is the true message of the Bible. Ini adalah pesan yang sebenarnya di dalam Alkitab. Now Muhammad came to deny all this. Muhammad datang untuk menyangkal semua ini. And he gave us this book, the book of the yep. Quran. Dan dia memberikan kita buku yang baru, Quran. The only evidence of Islam, the only miracle of Muhammad is this book, The book of the Quran. Satu-satunya mujizat Muhammad itu adalah Quran. Dan muslim selalu terus-menerus berkata mengklaim bahwa Quran itu adalah kitab yang sempurna dari Allah. It was never changed, it was never corrupted. Tidak pernah diubah, tidak pernah dipalsukan atau terkorupsi. listen to some what most, some Muslim scholars say. the holy Quran mentioned that no corruption shall touch it from any side the holy Quran has remained unchanged altered on Ayda during all the, these 1400 years it shall remain so until the day of judgment for God has made taken on his on his uh, uh, take it On himself to protect it. Kita dengarkan nih pernyataan penulis Arab Yahudi Lali. Quran yang kudus ini dimaksudkan buat tidak ada satupun yang bisa menyentuhnya atau terkorupsi dari semua sudut. Quran yang yang kudus ini, the Holy Quran ini uh, tidak berubah ya tidak satu titik pun berubah selama 1400 tahun dan akan tetap seperti itu sampai pada hari terakhir hari penghakiman karena Tuhan akan mengambilnya kepada dirinya sendiri dan melindunginya. When we hear these words, we may think that this book is really perfect, is really good. Kalau kita dengar kata-kata ini, wah kita kita akan mengatakan Quran ini benar-benar sempurna ya, sangat bagus sekali. But When we study that book, we find out that that's not true. But when we study that book, we know for sure that that claim is not true. Can you hear me, my dear sister? Hello. Hang on. Uh, maybe Ya, maybe Jaringannya mungkin. Yeah. Uh, ya uh, tolong, no, tolong di. Handle dulu. Di handle. Mau di itu? Ya terjemahan. Aku terjemahin bantuin. Ya oke. Oke Oh udah, hey, udah oh, Oke, okay, I'm back. That's okay. I said, and when we study that book, we'll find that that statement is not true. And I'm glad that the Muslim believe that the Quran never been changed. We lost her again. sekali tidak pernah berubah. Why? No, I, I, I'm not sure if if you guys can hear or not. Mungkin Pak Tesa bisa menggantikan Pak. Okay, if somebody else can translate until she comes back, it'll be good. Ya, silakan Pak. Oke. Okay. Oke okay, oke, okay. silakan. Please please. Go on sir. All right. Sounds good. Why I said I'm glad that Muslim believe that the Quran have never been changed. Saya <coughs> saya senang orang muslim percaya bahwa Al-Qur'an tidak pernah dirubah. Because I can tell them, are you sure this is the perfect word of Allah? They say, absolutely. That's good. Well, here Allah said, here Allah said that He created the heavens and the earth, seven heavens and seven earths. di, di Al-Quran dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Tujuh langit dan tujuh bumi. Do you believe there are heavens and seven earths? Kamu percaya ada tujuh langit dan tujuh bumi? If he said yes, I said, that's wonderful. Now the Quran also said that the earth is flat. Jika kamu percaya, saya katakan baik. Lalu, tapi juga Al-Quran mengatakan bahwa bumi itu rata, So, do you believe the earth is flat? Jadi, apakah kamu percaya bumi itu rata? And if he said yes, I said that's wonderful. And also, jika, Quran says, jika ia mengatakan bumi itu rata, dia percaya. Saya katakan baik. Tetapi Al-Quran Al juga mengatakan that Allah created the mountain to stop the earth from shaking. Allah menciptakan gunung supaya bumi tidak bergoyang. And Allah said that the earth does not move. Dan Allah mengatakan, Bu, uh, bumi tidak bergoyang. Do you still believe in that? Apakah hal itu? If he said yes, I say that's wonderful. Jika ia mengatakan, iya, saya katakan, Bagus. Now I read here in the Quran that Allah created the heavens first and then He created the earth. Do you believe in that? Al Quran juga mengatakan bahwa Allah pertama menciptakan langit kemudian menciptakan bumi. Kamu percaya itu? If he said yes, jika ia mengatakan iya. I said well, but here in the Quran, Allah created the earth first and then He created the heavens. Di Al Quran, tetapi di Al Quran mengatakan bahwa Allah pertama kali menciptakan bumi baru kemudian menciptakan langit. Which passage is right? The heaven first or the earth first? pesan yang mana yang benar? Langit duluan atau bumi duluan? How about the sun? Whoa, I read here that the sun sit in a muddy spring and that's how it get dark every night. Bagaimana dengan matahari? Matahari diciptakan dalam mata air dan berada di sana setiap malam. This book is full of corruption. Buku ini penuh dengan Uh, korupsi dengan not, not kesalahan. just not just geographical errors tidak hanya kesalahan geografi but historical errors tapi juga kesalahan sejarah moral errors kesalahan moral it's a book cannot be given to, by any chance to a god who's a creator buku ini tidak mungkin diberikan oleh Allah yang adalah pencipta But now I'm going to prove to you the Holy Quran Mensch that what they said here is not true. So, let's go to aku Where's saya it? membuktikan mm -hmm. bahwa buku ini uh, bukanlah al -Quran yang suci. Now, if we go to Quran chapter 6 and verse 34. Jika kita baca al Quran uh, bab 6, ayat 47, uh, Allah 44 said, or 34. 6 34. Ayat, uh, pasal 6 ayat 37. And certif al an'am 34. Allah said and no Allah one Allah. no one can change the words of Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa mengubah firman Allah. Which mean if this book is the word of Allah Artinya jika buku ini adalah firman Allah, it cannot change. Itu tidak dapat dirubah, We're going to use the same verse to talk about the Bible. Kita menggunakan ayat yang sama untuk berbicara membicarakan Alkitab, Bible. If Muslim believes that Allah gave the Quran the Torah to Moses. Al-Quran percaya bahwa Taurat diberikan kepada Moses, Musa. The gospel to Jesus, Injil kepada Yesus. Then we have to believe that The word of Allah in the Old Testament and the word of Allah in the New Testament is perfect. No one can change it. Because Allah said no one can change his words. Allah mengatakan, tidak ada yang bisa mengubah firmannya. But also if we can prove that this Quran has been changed juga jika kita bisa buktikan bahwa Al-Qur'an telah dirubah then we have to believe that this cannot be the word of God jadi kita buktikan bahwa Al-Qur'an bukanlah firman Allah now let's move on to this verse Quran chapter 85 verses 21 and 22 uh, mari kita buka ayat pasal 81 mungkin It says, yeah, it is a glorious Quran in a guarded board. Dikatakan bahwa uh, Al-Qur'an adalah firman yang dijaga. Notice here in the Perhatikan story ini. in the story of creation as given dalam, by Muhammad dalam cerita penciptaan yang diberikan oleh Muhammad, Allah created the first thing Allah created was a pen. Yang pertama diciptakan oleh Allah adalah, "And then Allah created a big board." Kemudian Allah menciptakan uh, sebuah papan yang besar, "And Allah use a pen to write on that board. Everything will happen in this world." Kemudian Allah uh, menulis dengan pena di atas papan itu, "Segala sesuatu so yang akan terjadi di bumi." This big board written on it everything. Jadi uh, papan itu uh, bertuliskan segala sesuatu. Imagine me if you are a lady and cooking in the kitchen. Uh, bayangkan jika anda adalah anda adalah seorang wanita yang masak di dapur. And you're gonna fix maybe say a cake. Dan anda akan membuat uh, kue. You look in the book about the pages of the cake, and you see anda, the recipe there. Anda melihat buku resep. And you follow the steps and you make the cake. Dan Anda mengikuti langkah-langkahnya untuk membuat kue. That's exactly what Allah did on that guarded board. Dan itulah yang diperbuat Allah dengan lembaran papan itu. One of the most important thing written on that guarded board is the Quran itself. Salah satu yang paling penting yang ditulis di atas papan itu adalah itu sendiri. And here in that verse, we know that this glorious Quran is kept on that guarded board. Dan tulisan tentang Al Quran yang terjaga itu ada di, di atas it papan itu. and it will always be perfect because Allah Himself is the one who's protecting it. Dan tulisan itu haruslah sempurna karena Allah sendiri yang melindungi papan itu, tulisan itu. Let's move on to another verse in the Quran. Quran chapter 15 and verse 9. Pasal 15 ayat 9 di Al-Quran. Surely we have It says surely we have sent down the reminder and surely we will be its guardian. Tentunya kami telah mengirim uh, uh, pengingat dan juga uh, penjaga. Allah here is telling the Muslim believers and Muhammad Sorry again. Allah is telling the believers and Muhammad that He is the one who protecting His words. Oh. Allah tetap oleh Muhammad sebagai yang menjaga and He called His Word here, the word the reminder. Dan ia mengatakan sebagai pengingat. Because when you read the Quran, you remember, when you read the Bible, you remember God. Karena jika Anda membaca Al-Quran dan membaca Bible, ya Anda mengingat Allah. Eh, silakan, silakan. Right. Let's move on. Quran chapter 4 verse 82 is very important verse. Pasal 4 ayat 82 ayat yang penting. It says, do they not consider the Quran if it was from other than Allah they would have found in it inconsistencies. Jika Anda tidak, jika tulisan itu bukan dari Allah, Anda tidak akan menemukan konsistensi. So, the only way I can know if the Quran is perfect or not, jadi jika saya ingin tahu satu-satunya cara supaya tahu Al-Quran itu sempurna atau tidak, if we study it, jika kita pelajari, we will know for sure there is not inconsistency in it kita akan segera tahu bahwa itu tidak konsisten satu sama lain. But what if we found many many contradictions? Bagaimana jika kita menemukan banyak sekali kontradiksi saling bertentangan? Then we have to say the Quran is not the word of God. Maka kita akan menyimpulkan bahwa Al-Quran bukanlah firman Allah. You see, Muslims have given us many challenges. Karena orang Muslim banyak memberikan tantangan kepada kita. and they are telling us that the quran is perfect never been changed Dengan mengatakan bahwa itu sempurna, tidak pernah diganti. and they exaggerate in their telling of the story they make it up bigger than what it is Dan mereka cerita yang sudah tertulis. so they say for example the quran was recorded in writing as mereka well as in the memory of many

Uh, bimbingannya sesudah kematian Muhammad. Is this true? Apakah hal itu benar? Do we have the written book of the Quran? When Apakah you memiliki Alquran quran tertulis? Of course, that's not true. Tentu saja tidak benar. Let me give you the proof that this is not true. Mari saya berikan bukti bahwa itu tidak benar. We know of a man by the name Omar ibn Khattab. Kita mengenal Ahmad ibnu Khattab. He was actually the third leader after Muhammad. So Muhammad, Abu Bakr, and then Omar. Dia adalah yang pertama uh, seluruh, uh pelayan pertama uh, Muhammad. Sesudah dia Omar. So Omar is Khalifa number two. Jadi Omar adalah Khalifah nomor dua. Okay. Now I'm going to read to you a story given by Muslim scholars to us. Saya akan memberikan cerita oleh uh, sarjana Islam yang mereka berikan kepada kita. after Muhammad died sesudah Muhammad meninggal many of the muslim the arab left islam. Banyak orang Islam Arab meninggalkan Islam. Because he did not believe in Islam to start with. Karena pertama kali mereka tidak percaya Islam. In Quran chapter three, verse one sixty-seven. Pasal 3, ayat 66, We read an amazing verse. Kita baca ayat yang menakjubkan. That is when Allah said. Ketika Allah mengatakan. That's not the wrong. The, I give you the wrong verse. Okay. Uh, Quran chapter. Forty nine. Let me check. Let me give you the let me make sure that I give the right number before we go. Okay. So si you book the berus bloom into you? Connecting you with the udah bloom. <laughs> well the bag. Anyway, let me give you the verse from my head and I'll I will give you the location later. I don't have it in my hand. That's okay. Okay. It I goes like I... this. The bad one said we believe. A bad one said we believe. Yang satu lah yang yang buruk mengatakan kita percaya. Dan Allah correcting by saying, do not say we believe, but say we submit. Uh, Allah memperbaikinya dengan mengatakan bukan kita percaya, tapi kita tunduk. Because faith never entered your hearts. Karena iman tidak pernah masuk ke dalam hatimu. So the bad ones, the Arab did not believe, they just submitted. Jadi orang Arab tidak pernah percaya tapi mereka hanya tunduk. And that is the true meaning for the word Islam. Itulah arti sesungguhnya kata Islam. It is to tunduk. submit or to surrender. Adalah ketundukan atau uh, menyerah. When Muhammad died, many of these Arabs who did not believe to start with ketika Muhammad meninggal, banyak orang Arab tidak percaya. The apostate, they left Islam. Meninggalkan Islam. Abu Bakr Siddiq was the first successor. Abu adalah uh, penerus pertama. He went in war, which is known to be the war of apostasy. Uh, uh, dia pergi berperang dan berperang melawan ketidakpercayaan. That's when the true Muslims were killing the Arab who left Islam. Uh, itulah yang pertama kali orang Islam membunuh orang-orang Arab yang meninggalkan Islam. And the war took long time. Uh, peperangan itu memakan waktu yang lama. During this war, many of the memorizer of the Quran were dying. Banyak orang yang mengingat Al-Quran itu mati selama peperangan yang lama itu. That's why Omar went and spoke with Abu Bakr oleh sebab itu Omar uh, berbicara kepada Abu Bakar. And he told him we need to put the Quran in a book form. Uh, Omar mengatakan pada Abu Bakar agar Al Qur'an itu ditulis dalam sebuah buku. Abu Bakar said I will never do that because Muhammad never asked me to do that. Abu Bakar mengatakan saya tidak akan melakukannya karena Muhammad tidak pernah meminta saya untuk melakukan hal itu. The war a little bit longer. Perang itu berlangsung lebih lama lagi, sedikit lebih oh, lama lagi. And more people who of the Quran were dying. Dan lebih banyak orang yang mengingat Al-Quran mati. Omar went to Abu Bakr and said, "We must collect the Quran or we will lose it. Omar kembali kepada Abu Bakar dan mengatakan kita harus menuliskannya di sebuah buku atau kita akan kehilangan Al-Quran. Abu Bakr went accept the idea and he talked to a man by the name Zaid ibn Sabit. Abu Bakr setuju dan pergi kepada seorang bernama Zaid ibn Sabit. And they said, um, "You I mean, will do this project for us." Dia mengatakan kamulah yang akan melakukan penulisan buku Al Quran ini dari ingatan mereka. Zaid said, "It is so hard. It's so difficult for me to do this job." Said mengatakan ini sangat sulit pekerjaan yang sangat sulit. He said it will be easy for me to move a mountain than to write the Quran in a book form. Lebih mudah bagi saya uh, menggeser bu uh, gunung daripada menulis buku Al-Quran. And Muslim would say because it's very important subject he will not he does not want to be responsible if he make a mistake. Said berkata begitu karena dia tidak mau bertanggung jawab terhadap. Uh, naskah yang sangat penting ini. But that's not true. Tapi itu tidak benar. Abu Bakar said it will be okay. By Allah's will it will be okay. Abu Bakr mengatakan tidak apa-apa. Even though Zaid himself said, how can we do something the apostle of Allah never ask us to do? Zaid mengatakan bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang Allahnya orang Islam tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukannya. You see, the saying of Abu Bakr Siddiq and Zayd ibn Sabit uh, goes against what the Muslim teach today. Melawan dari melawan perintah dari uh, apa, apa yang Muslim saat ini. Because Muslim teach the Quran was in a written form in Muhammad days, and he told his people how to put it exactly in what order. karena muslim zaman ini mengatakan bahwa Al-Qur'an ditulis selagi zamannya Muhammad bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi but in reality that's not true because dalam real, the first successor dalam realitasnya tidak mungkin tidak benar and zaid the man who put the Quran together zaid adalah orang yang pertama yang menyusun Al-Qur'an they repeated the same words That they should never do that because Muhammad never asked them to do dia mengulang apa yang diperintahkan Muhammad yaitu tidak boleh mengulangi penulisan okay. itu karena diperintahkan Muhammad demikian and here is the reason why it was difficult for Zaid to make the Quran in a book form dan it, alasan mengapa Zaid sulit menuliskan Alquran di dalam satu buku it dalam says satu buku. here. Is it here? Di sini. They di sini. then proceeded to collect the Quran from pieces of pyres, flat stone, palm leaves, shoulder blades, and ribs of animals, pieces of leather, and wood uh, wooden border, as well as from the hearts of men. Jadi itu uh, tertulis dari. Uh, Uh, serpihan serpihan uh, apa uh, daun serpihan kayu batu dari batu dan uh, hati manusia. You see, all these material is hard to put the word of Allah, the Quran, the verses on. Jadi dari semua bahan yang berserakan itu, dari bahan-bahan itu sulit menyatukannya menjadi satu buku. especially the hearts of men Khususnya hati manusia. when we know that many of these men are dead Karena banyak manusia yang sudah mati. when you die whatever verses you memorize go bye bye sebab orang itu mati semua ingatannya somehow miraculously the quran was written entah bagaimana secara mujizat Al-Quran bisa tertulis. My friends, we have to understand that the original Quran. Teman-teman kita harus mengerti Al-Quran yang asli. Did not have verses. Tidak pernah memiliki ayat-ayat. Number one, number ten, number fifty, number seventy, no verses. Tidak ada ayat-ayat satu, kelima, ke sepuluh, tidak ada ayat-ayat. And there was no dots dan tidak ada titik There was no tashkil there like the vowels there was no vowels on the Arabic Quran tidak ada kata fa faus uh, kat konsonan uh, konsonan habis uh, uh, tidak ada huruf hidup dalam uh, bahasa Arab I can give you an example saya bisa berikan contoh Can you read, can you read that word Uh, hold on. Yes. You yes. Can't. Uh, yes. Can yes you, hang on. Hang on. Can it. You can't read. It. Okay. You know what? Usafi, maybe can continue. Hang on. Hang on. Brother Osama. Hang on. Yeah. Silakan, Usafi. Uh, silakan, Usafi. continue. Sudah. Sudah gabung bersama kita. Your screen has not been changed, Osama. I'm sorry. Let me Your, your screen is still the same. Okay. I tell you why you cannot read it. Because the first letter here can be one of three you can't read it it can be the letter ha the letter ha the letter jim the difference between ha and ha and jim is the dot original Quran does not have dots you cannot know uh, the second sorry. letter your, your second screen letter is still hmm. Teman -teman is masih I wish I have a better technology to write it on my computer. Maybe we'll do it next time. But you cannot read the Arabic without dots or without the vowels. The vowel is what we call Dhamma, Fatha, Kasra, Skoon, and Shadd. Uh You will not be able to see them either. Can you see them? Okay, these? okay. Di Jadi <laughs> ya, di layarnya sama itu ya kalau uh, huruf hidup uh, huruf matinya uh, kalau huruf Arab kan huruf mati semua tuh konsonan nggak ada huruf hidupnya nggak ada dama fata kastranya jadi kita susah bacanya nggak bisa bedakan ya kalau nggak ada huruf hidupnya so the same word the same word I can say huruf which means letters jaruf which means shovel go ahead translate this please Ya, yeah, jadi kalau uh, saya bisa menulis kata yang sama, aruf atau huruf, Kemudian haruf atau sab sabuk or haruf which is shovel, sabuk you mean belt? Uh, haruf which means sheep, ma sheep. Haruf, haruf. Art artinya uh, uh, apa? Uh, domba, Be Or haruk which means fires. Atau haruk artinya api. All these come from the same three letters. Semuanya ini huruf hidupnya huruf huruf hurufnya sama, cuma tiga huruf aja, tiga huruf mati. Where you put the dots or the vowels would change the word. Kalau kita menambahkan vowels atau huruf hidupnya baru akan merubah artinya. You cannot tell me you can write an Arabic page, not a whole book, one page without dots and vowels. Kita nggak bisa menulis satu halaman aja dalam bahasa Arabnya tanpa huruf hidupnya. Now, Let me share with you a big problem which met the early Muslim believers. Kita, saya, saya mau uh, sharing ya, mau cerita kepada teman-teman apa masalah besar apa yang dihadapi oleh orang Muslim orang orang, orang Muslim mula-mula ini. Now Muhammad is dead. Sekarang Muhammad sudah mati. And Muslims, I'm sorry, before Muhammad died, before Muhammad died, I apologize. Let me, let me let me back up. Now Muhammad finish writing his Quran. Are you there? Ya, yeah, berarti ya. Okay. Not okay, okay. on paper. Not mati. Not on paper, but on the heart of those who memorize in their head. Jadi, Qurannya tuh bukan ditulis di kertas ya, tapi di, dihafalkan di dalam kepala. There was a man went inside the mosque. Ada seorang laki-laki masuk masuk ke dalam masjid. And he was reciting the Quran. Jadi sedang melafalkan Quran. And as he was reciting it. Dan selagi dia melafalkannya, Umar was in the mosque. Umar ada juga di masjid itu. Umar said, "Wait a minute, stop! Stop!" Lalu Umar berkata, "Stop!" You're reading wrong words. Kamu bacanya itu salah. That's not what Allah's apostle told us. Itu bukan tus, yang utusan Allah katakan kepada kita. The man said, I just recite the same verses to the apostle of Allah two days ago or yesterday, and he did not correct me. Dan orang itu berkata, aku baru saja melafalkannya seperti ini kok dua hari yang lalu atau did beberapa it? hari yang lalu di depan utusan Allah dia nggak 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 meng mengkoreksi aku kok nggak ngomong apa-apa. They said, let's go back to Muhammad. Oke, okay, lalu Umar berkata, ayo kita ke Muhammad. So Muhammad said, calm down both of you. Lalu Muhammad berkata, tenang kamu kedua-duanya. You read the Quran to the man. Lalu Muhammad berkata, kamu baca Qurannya. And he start reciting the Quran. Lalu dia mulai melafalkan Qurannya. And I'm not gonna read you specific words, but it goes like, blah 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 bla. Lovely, lovely, lovely. Amen. Lalu saya 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 nggak akan kasih ayatnya ya. Dia ngomongnya kayak bla 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 blu 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 Amen. And Muhammad said it was good. Ya Muhammad berkata bagus. Umar said, how can this be? Umar berkata kok bisa? I saw these verses used to say. Dia berkata loh, saya taunya dibacanya begini. Blab 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 bluu blab 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 blii different words Blab 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 bluu blab blii blab blab bluu blii beda Muhammad said, "And you are right." Ya mau berkata, "Kamu juga benar." Umar and the man both was right. Umar dan orang itu dua-duanya benar. How can this be? Gimana mungkin? Muhammad gave us the answer. Ya Muhammad kasih jawabannya. You see? Muhammad, when he was reciting the verses of the Quran, the pada, him in one system. Muhammad pada waktu melafalkan Qur'annya, uh, malaikat Gabriel itu memberikannya dengan satu sistem. Then, another angel came and told Muhammad, recite it or say it in different words. Lalu ada malaikat lain datang dan berkata kepada Muhammad, coba lafalkan dalam dalam uh, cara yang berbeda. So now we have two different Qurans. sekarang kita punya dua Qur'an yang berbeda. As long as you don't change a statement of blessing on curse. Selama kita tidak mengubah ayat-ayat yang -ayat, uh, mengenai apa di uh, ayat, ayat pemberkatan dan yang ayat-ayat yang dikutuk. Or a curse on blessing. Atau ayat yang dikutuk untuk di orang-orang yang diberkati? The Quran is good. Ya Quran bagus-bagus saja. -bagus But then Muhammad did not stop there. Jadi Muhammad nggak berhenti sampai di situ. He said that these angels asked Muhammad to say the Quran in different format up to seven times. Muhammad berkata malaikat ini melafalkan Quran kepadanya dengan tujuh cara yang berbeda. So now we got seven different Qurans. Sekarang kita punya tujuh Quran yang berbeda. And they're all good, dan semuanya baik as long as you don't change a verse from a mercy to a punishment or from a punishment to mercy selama ayat 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 uh, yang ayat-ayat penghukuman itu tidak diganti oleh ayat-ayat yang uh, mengampuni atau ayat-ayat yang um, apa memberikan kemurahan mercy punishment ya ayat-ayat uh, kemurahan ayat, -ayat yang hmm, Ayat-ayat yang mengatakan itu bebas gitu ya diganti dengan ayat ayat yang menghukum selama ayat-ayat itu tidak tidak dirubah. And now Muhammad died. Sekarang Muhammad uh, mati. Abu Bakr died. Abu Bakar mati. The man who helped to collect the Quran and Omar died. Omar mati. And now we got new successor, new khalifah, Osman Ibn Affan. Karena kita punya penerus kalifa yang baru Utsman Ibnu Affan. Now Muslims are growing in more and more numbers. Muslim jumlahnya bertambah banyak. And they start bragging about the Quran they have in their hands. Dan mereka mulai mengeluh tentang Quran yang ada di tangan mereka. Some Muslim says Beberapa muslim berkata This is the best Quran. Oh, mereka mulai menyombongkan diri ya. Beberapa muslim berkata ini Quran yang paling bagus. Others said, no, 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 no. This is the best Quran. Yang lain berkata, enggak, Quranku ini yang paling bagus. No, 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 no. This is the best Quran. Yang lain lagi berkata, enggak, punya ku ini yang paling baik. We have seven Qurans. They start fighting against each other. And I lost her again. Sampai ada tujuh Quran. Good. Okay, my yeah. internet is not stable. Okay, I'm sorry about that. You doing a great job. I'm proud of you. Yeah. Now, seven Qurans fighting against each other. Well, Usman fix that problem. Ada tujuh Quran. Akhirnya Usman mau memperbaiki masalah ini. How did he fix the problem? Bagaimana dia bisa memperbaiki masalah ini? He make one Quran. Dia membuat satu Quran. And he burned all other seven Qurans. Dan dia membakar tujuh Quran lainnya. Osmani Quran. Dia membuat versi Utsman. Now we ask a question. Have the Quran ever been changed? Nah, sekarang kita bertanya, apakah Quran pernah berubah? My friends, what I have shared with you today is Strong enough, if you have some logic to know the Quran cannot be the word of God. Teman-teman, apa yang saya sharingkan bagikan pada teman-teman sekarang ini cukup ya untuk membuat anda berpikir secara logis apakah Quran itu tidak pernah berubah. Allah said, no one can change His words. Allah berkata tidak seorang pun yang bisa merubah Firman-Nya. But now we got seven Qurans has been burned and we got brand new Quran. Tapi sekarang Quran-Quran tujuh lainnya udah dibakar, dan sekarang kita punya Quran satu Quran yang baru. The word of Allah has changed. Kataan Allah ini sudah diubah. I'm gonna share with you a big mystery. It's called abrogation. Kita akan bicara mengenai satu uh, rahasia ya, satu misteri besar yang namanya adalah pembatalan. Abrogation is a big problem for Muslims masalah pembatalan ayat ini suatu masalah yang besar bagi muslim. Because abrogation goes against the nature of God. Karena pembatalan ini itu sangat-sangat tidak sesuai dengan sifatnya Tuhan. Allah said He will not change His word. No one can change His word. Allah berkata tidak seorang pun dapat membatalkan ayatnya. Allah said if they found any contradiction in the Quran, that mean it's not from Allah. Allah berkata kalau kamu menemukan satu pertentangan atau kontradiksi di dalam Quran itu bukan berasal daripada Allah. And the Quran is filled with these contradictions. Tapi Quran penuh dengan semua pertentangan dan kontradiksi. That's why Muslims said, "Oh no, this is a doctrine. It's called the doctrine of abrogation." Lalu muslim berkata, "Oh enggak, ini itu ini itu doktrin mengenai pembatalan." What is abrogation? Apa itu pembatalan? We read here from Ibn Katsir, it is the removal of a verse or the exchange of a verse with another newer verse or to make something lawful which was unlawful or vice versa. Kita baca dari Ibn Katsir di sini, apa sih ayat-ayat yang pembatalan itu? artinya ayat-ayat itu dihilangkan atau ditukar atau diganti dengan ayat-ayat yang baru untuk membuat sesuatu yang tadinya haram menjadi halal atau sebaliknya. Can you imagine with me? Allah said no one can change his book the Quran but he is changing his book the Quran. Bisa bayangkan nggak dengan saya? Allah tadinya berkata tidak seorang pun bisa mengubah kitabnya, tapi sekarang Allah sendiri yang mengubah kitabnya. When you talk to Muslims about the doctrine of abrogation, kalau kita bicara kepada Muslim tentang doktrin pembatasan ayat ini, they will tell you there's no abrogation, it's just made up word. enggak, enggak ada yang dibatalin kok. But here is what Allah said in Quran chapter 2 and verse 106. Tapi ini yang Allah katakan di dalam Quran Al-Baqarah ayat 106. Go ahead, sister. Read it into in the Indonesian language. Okay. Apapun yang kami batalkan atau kami buat untuk kamu lupa, kami akan memberikan ayat yang lebih baik atau ayat yang serupa. This is the word of Allah. Ini perkataan Allah? Allah will change His mind. Allah berubah pikiran? He will take some verses out and give us versus better than it or like it. Allah akan merubah beberapa ayatnya dan memberikan kita ayat yang baru, yang lebih baik atau yang serupa. If the Quran is written on the guarded board up in heaven. Kalau Quran itu ditulis di tablet yang terjaga yang ada di surga. And no one can change it. Dan pun bisa mengubahnya. Allah his mind about his words? Kenapa Allah berubah pikiran mengenai firman-Nya? Why Allah would abrogate his word if he is all knowing? Kenapa Allah membatalkan firman kalau Dia Maha Tahu? Does this make any sense to you? Whatever. Sorry, does brother. This, does this make any sense to you? Oh, apa ini masuk akal buat teman-teman? If you look with me on the screen now, kalau teman-teman lihat bersama saya di layar, you find some Quran written in Mecca. Anda lihat beberapa uh, Quran ya, itu ditulisnya di Mekah. In beberapa di Medina. And then we get two more Mecca. Ada lagi dua yang ditulis di Mekah. Medina between Muhammad Muhammad. Artinya ini dicampur-campur ya. Ada yang di Mekah, ada yang di Medina, nggak urut. What we written in Mecca, it was here in the early days of Muhammad when he claimed to be a prophet. Ya, Mekah itu di sini pada waktu dia mula-mula mengklaim dirinya sebagai nabi. And what is written late in Medina in the last eight years or so of Muhammad's life. Yang ditulis di Medina itu kira-kira 8 -kira tahun akhir daripada kehidupan Muhammad. And then Muhammad came back from Medina to Mecca when he invaded his own home city. Ya, kemudian Muhammad balik lagi dari Medina ke Mekah dan dia menginvasi kota kelahirannya sendiri. And Muhammad died a year later. Muhammad mati satu, satu tahun kemudian. Let's look at the Quran a little bit more deeper. Oke, okay, kita lihat Quran lebih dalam lagi. In Quran chapter 16 verse 101 we read. Go ahead, sister. Quran 16 ayat 101. Dan kalau kita mengganti ayat-ayat itu dan menggantinya dengan ayat-ayat yang lain, dan Allah Maha tahu apa yang Dia turunkan. How can Allah, the one who knows everything, change His verses? Bagaimana Allah yang Maha Tahu bisa mengganti ayat-ayatnya? I thought Muslims are telling us that the the Quran is perfect, never been changed. Saya rasa Muslim selama ini berkata bahwa Quran itu sempurna, nggak bisa nggak nggak pernah dirubah. But here we see Allah changing His own words. Tapi di sini kita lihat Allah mengubah firman-Nya sendiri. Now, let's ask a question. How much how many of the chapters of the Quran, the 114 chapters, has been abrogated? Sekarang kita lihat berapa banyak sih pasal-pasal atau ayat-ayat di dalam Quran itu yang dirubah atau dibatalkan. We're talking about Mecca versus Medini. Allah said something and Allah changed his mind and said something different kita bicara mengenai ayat-ayat makiyah, ayat-ayat madaniyah di mana Allah berkata berkata sesuatu, memerintahkan sesuatu kemudian diubah atau dibatalkannya. This is the answer. 71 chapters have abrogation. Allah change his mind in literally over 60% of the Quran. Ini adalah jawabannya. Ada 71 pasal atau surah di dalam Quran yang dirubah atau dibatalkan, kurang lebih 60% daripada Quran. I'm not saying that 60% or more of the Quran was changed, but in 71 chapter, Allah made a statement and then later he changed his mind. Saya tidak berkata bahwa 60% daripada Quran sudah oh. dirubah. Saya berkata bahwa ada pasal kurang lebih 60% ya tadi itu ayat Allah berkata sesuatu kemudian dia batalkan ayatnya kemudian example Contoh yang baik ya, yang contoh yang bagus yang saya mau bagikan kepada teman-teman adalah surah 9 ayat 5. That one verse Allah used he abrogated 124 other verses. Ayat satu ini dibatalkan oleh 124 ayat ayat lainnya. Now There are three type of abrogations I would like to share with you tonight. Sekarang ada tiga ayat yang pembat, uh, tiga ayat yang dibatalkan. Tiga tipe ayat yang dibatalkan di dalam Quran. First, the verse is completely removed. Pertama ayat itu benar pertama ayat-ayat di Quran itu benar-benar dihilangkan. That is like Allah said something and then that verse completely disappeared. Ini seperti Allah berkata sesuatu kemudian uh, selanjutnya ayat ini benar-benar hilang. That is like what we read early, whatever verse we abrogate or cause it to be forgotten. Quran chapter 2 verse 106. Ya, yeah, tadi yang kita baca di Al-Baqarah 106 ya, bahwa Allah membuat ayat-ayat uh, yang baru ya, ayat-ayatnya dibatalkan atau Allah membuat kita lupa akan ayat-ayat itu. So, today we got the new verses of Allah And tomorrow nobody could remember them. What a strange word of Allah. Ini perkataan Allah yang sangat aneh. Now, let's talk about some of these verses which we, I mentioned earlier today, which is we call um, we're going to talk about the sat Satanic verse, but let's let's get this verse first. Would you please read this verse to them? from Air English to Indonesia. Oke, okay. Quran surah 22 ayat 52. Dan kami tidak mengutus orang pun rasul, utusan atau nabi kepadamu kecuali ketika dia melafalkan maka setan melemparkan ke dalam hafalannya itu. Jadi Allah membatalkan apa yang setan sudah lemparkan. Muhammad said that it's not just him but all the prophets have the same problem. Muhammad berkata bukan cuma dia nih yang punya masalah, tapi semua nabi-nabi itu -nabi punya masalah yang sama. As he tell the people about what God wants them to know, Satan squeeze few sentences here and there. Ketika Muhammad berusaha melafalkan ayat-ayat yang diwahyukan kepadanya, setan itu juga coba memasukkan ayat-ayatnya sendiri kepada para that's, nabinya. That's why Allah have to abrogate, remove these verses from his books. Karena itu Muhammad berkata maka Allah membatalkan ayat-ayat ini dari kitabnya atau membuang ayat-ayat yang dilemparkan oleh setan tadi dari kitabnya. Berapa banyak ayat-ayat yang dibatalkan ini kalau di dalam quran In the Bible zero. Di dalam Alkitab kita tidak ada ya ayat-ayat yang dilemparkan atau dikatakan oleh setan? In the Quran plenty. Di dalam Quran banyak. No prophet, not one of the 40 authors of the Bible, the 40 writers of the Bible, not one ever received a verse from Satan. Dari semua 40 penulis Alkitab ya, di dalam Alkitab kita tidak satu pun yang mendapatkan ayat-ayat setan. Only Muhammad in the Quran. Hanya Muhammad di dalam Quran. Let me share with you about these verses which I mentioned earlier were Allah told uh, were saying give Muhammad verses in the Quran. Mari kita bicara soal ayat ini di mana setan itu memberikan ayat-ayatnya kepada Muhammad. In Quran chapter 53 verses 19 and 20 we read Quran uh, surah 53 ayat 19 sampai 20 Apakah kamu tidak melihat Alat dan Al Uzza dan yang ketiga adalah Manat? But then in the fawn Verses; it's this uh, these statement were Muhammad received from satan not from jibril or allah tapi ternyata kita menemukan ayat kemudian bahwa ayat-ayat yang meninggikan ketiga dewi-dewi ini yang uh, when muhammad yeah. said these are the exalted in the med in meditators uh, whose intercession is to be hoped for Jadi Muhammad berkata bahwa alat al-uzama ini adalah um, perantara, ya dimana per, uh, perantaraannya itu sangat-sangat diharapkan. Jadi doa perantara antara uh, pengikutnya dengan Allah. Kemudian Muhammad berkata bahwa ini ayat-ayat setan. That's why Allah have to remove these verses. That's why Allah have to abrogate these verses from the Quran. Karena itu Allah harus membatalkan ayat-ayat ini dan menghilangkannya dari Quran. And if you open the Quran today, you will read verses 21, 22, 23, instead of The original 2 verses 21 and 22. Ya, kalau kalian baca Quran yang sekarang ini, maka uh, ayatnya ini udah baru ya di ayat 21, 22, dan 23. Now we ask a question. Oke, okay, sekarang Have kita menyampaikan. Apakah Quran been changed yet? Apa Quran ini sudah diubah? Of course, it changed. Tentu saja sudah diubah. Therefore the Quran cannot be the word of Allah. Karena itu Quran bukanlah firman Allah. I'm talking about the true god the god of the Christian and the Jews. Saya berkata tentang Tuhan yang sejati yaitu tuhannya orang Yahudi dan Kristen. Now here is the second type of abrogation. Ini adalah tipe kedua pembatalan ayat di dalam Quran. The verses still exist in the Quran. We can read it today. Ayat ini masih ada di dalam Quran kita bisa baca sampai pada hari ini. But we no longer muslim no longer practice it. Tapi muslim tidak lagi melakukannya atau mempraktekkannya. Uh, uh, because Allah gave uh, a new verse uh, with a new command to teach the opposite of the old one with the old command. Karena Allah memberikan perintah yang baru atau firman yang baru yang berlawanan dengan perintah dan uh, firman yang lama. Let me give you some examples. Saya kasih contoh. Quran 2:62, read. go ahead sister. Al-Baqarah ayat 62. Sesungguhnya mereka yang percaya dan mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nazara atau orang-orang Kristen dan Sabian Uh, penyembah berhala ya, pagan. Mereka yang percaya kepada Allah dan hari akhir dan melakukan uh, semua amal perbuatan baik, mereka akan mendapatkan upahnya dari Tuhan mereka dan tidak ada ketakutan di dalam mereka dan mereka tidak akan bersusah hati. So Muslim believers. Jadi orang-orang Muslim. Jewish believers. Orang-orang Yahudi. Christian believers. Orang-orang Kristen. Either worshippers. Penyembah berhala. They're all good. Mereka baik-baik saja. Allah oh, you need to just believe in Allah and do good deeds you'll get to heaven. Yang mereka harus lakukan adalah percaya kepada Allah, lakukan amal baik, oke okay, kamu ke surga. Well, let's move to another verse. Kita ganti ke ayat lainnya. Surah 85. Quran surah 3 ayat 85. Go ahead sister. Dan siapapun yang menginginkan agama yang lain selain Islam mereka tidak akan diterima oleh uh, Allahnya ya di dunia ini tidak dan dia akan menjadi orang-orang yang kalah. So if you are a Muslim dan kalau kamu Muslim, you make it a paradise. Kamu bisa pergi ke surga. If you are a Jew, kalau kamu Yahudi, a loser. Kamu ini orang-orang pengecut yang kalah. You are a Christian, kalau kamu orang Kristen. You're a loser. Kamu orang-orang yang kalah. If you are either worshiper? Kalau kamu penyembah berhala? You're a loser. Kamu orang-orang yang kalah juga. And all loser will go to hell. Dan mereka semua di luar Islam akan masuk ke dalam neraka. Now we have a contradiction. Nah, sekarang uh, kita punya kontradiksi nih. Quran 262 everybody go to heaven. Quran dua tadi menyatakan semua pergi ke surga. Quran tiga delapan puluh lima, only Muslim go to heaven. Quran surat tiga ayat delapan puluh lima, hanya Muslim yang ke surga. Which one is right? Mana yang benar? 3:85. 3:85. puluh lima. Tiga delapan lima. Because Allah change His mind. Karena Allah berubah pikiran. Because Allah abrogated His words. Karena Allah membatalkan Firman-Nya. Abad Quran dua puluh sembilan puluh sekarang bagaimana dengan Quran uh, surah 29 ayat 46? Qadri read this. Yourself. Dan jangan kamu bertengkar dengan orang-orang ahli kitab kecuali untuk sesu uh, kecuali dida uh, dengan cara-cara yang baik. Be nice to the Jews and to the Christians. Kamu baik-baik ya kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Oke, okay. how about Quran 5:13? dari mana dengan Quran Al-Maidah ayat 13 Go ahead Quran Al-Ma'idah ayat 13 You will not to discover this the part of it. Kamu tidak akan berhenti sampai kamu melihat um, tipuan ya yang ada di beberapa uh, mereka seperti Jadi maafkanlah mereka dan Allah sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Well some of these people are not good. Beberapa dari mereka ini nggak bagus, nggak baik. But you pardon them and forgives him. Tapi kamu maafkanlah mereka dan biarkan saja. Because Allah loves the good doers. Karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. How about this next verse? Quran 861. Bagaimana dengan Quran surah 8 ayat 61? okay sister okay i will read in indonesia okay. tapi jika mereka condong kepada perdamaian maka terimalah mereka muhammad was a peaceful man muhammad nih orang yang cinta damai well what about this verse the famous verse 2256 tapi bagaimana dengan al-baqarah 2 Al-Baqarah ayat 256. Allah said, no in Allah berkata tidak ada paksaan di dalam beragama. You force people to become Muslim. Kamu nggak bisa memaksa orang untuk menjadi muslim. Of Kebebasan beragama. Islam is love, Islam is peace. Islam itu cinta damai, Islam itu damai ya, agama cinta. Apa yang terjadi dengan ayat-ayat ini? They were abrogated. Mereka dibatalkan. By what? Dengan apa? Quran 9:5. Dengan Quran surah 9 ayat 5. That is the verse which is known to all Muslim scholars by the verse of the sword. Ini adalah yang dikatakan ayat-ayat pedang oleh semua cendikiawan-cendikiawan muslim. Go ahead, read it, sister. Oke, okay, Quran Surah 9, ayat 5. I will read in Indonesia. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang. Hmm. Three choices. Ada tiga pilihan. Number one will kill you. Pilihan pertama, kita akan membunuh kamu. take you as captives or slaves. Kita akan tawan kamu sebagai budak. Or convert to Islam. Atau pilihan ketiga, kamu masuk jadi this jadi Islam. Is, this is the second type of abrogation. Ini adalah jenis pembatalan yang kedua. I can show you nice verses on the Quran, not too much loving or peaceful, but it's okay verses. Saya bisa tunjukkan ayat-ayat yang baik di dalam Quran. Enggak enggak bukan ayat-ayat penuh cinta kasih sih, tapi ya ayat-ayat baik ya di dalam Quran. You will never find a verse in the Quran where Allah said love the Christians or love the Jews. Kita tidak akan menemukan ayat di dalam Quran yang mengatakan kasihilah orang Yahudi atau kasihilah orang Kristen. But all these soft verses. Tetapi semua ayat-ayat ini has been abrogated. Sudah dibatalkan cancel release uh, uh, replaced uh, white out with the new medini verses. digantikan dibatalkan dihilangkan oleh ayat-ayat madiniah ayat yang turun di Madinah that's when allah said to engage in war to perform jihad to kill ini dimana ayat ayat ini mengatakan allah uh, perangilah mereka ya lakukanlah jihad bunuh mereka Remember a minute ago when we read Quran 262 where Allah said Jews and Christians and Muslims and Sabians all of them are good. Tadi kita udah baca kan Al-Baqarah 62 di mana Allah berkata orang Yahudi, orang Kristen, orang Sabian hmm, semuanya baik. Now let's read Quran 9:29. Sekarang kita baca Quran 9 ayat 29. For Allah said to engage in war. Perangilah mereka with the to, with the Jews and the Christians. Orang-orang yang diberikan kitab, yaitu orang Yahudi dan Kristen. We'll talk more about the killing in Islam and the Quran later. Kita bicara mengenai pembunuhan di dalam uh, Quran ya dan Islam nanti ya. Quickly let me share with you the third type of abrogation. Tipe ketiga dari pembatalan ayat di dalam Quran. That is when the verses of the Quran is gone. Ayatnya sudah hilang, nggak ada lagi di Quran. If you look in the Quran, you will never find them. Kalau kita lihat Quran, ayatnya udah nggak ada. But Allah still want Muslims to practice these verses. Tapi Allah masih menginginkan Muslim untuk mempraktekkannya. What is the wisdom of Allah to remove the verse from the Quran? Apa sih hikmatnya Allah untuk menghilangkan ayat-ayat itu dari Quran? If he want me to practice them, he should he should leave them alone. Kalau dia mau, saya mempraktekkannya ya biarin aja ada di ada di Quran. Imagine with me. Sekarang bayangkan bersama dengan saya. It is a train track. Ini jalur um, kereta. And there is a street where go above the train track. Ya ada jalannya ya yang um, melintas di tengah-tengah rel kereta. Stop sign. Ada tanda stop. And every time a car comes this way. They stop here, and when the, there's no train, they can go. They drive all the way on the road. Yeah, kalau ada mobil, ada kereta lewat berhenti. Kalau enggak, ya jalan terus. But somehow. Tapi. The police in the city uh, made a decision to remove the stop sign. Polisi di kota itu memutuskan untuk uh, tanda berhentinya ini di, ta, dicabut. And I am traveling in that city which I never been there before. Saya sedang pergi ke kota itu padahal saya nggak pernah ke situ sebelumnya. And I drove my car and I crossed the train track and I went on all the way down in the street. Lalu saya mengendarai mobil saya, saya lanjut aja terus tuh jalan aja di situ. And halfway I see the police car behind me. Jadi tengah jalan ada mobil polisi membuntuti saya. The light is on, red and blue and white. Lampu mobil di lampu di apa wing 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 ya di atas mobil polisinya. And I stop. Dan dia menyetop saya. And I, as the police, did I do anything wrong? Saya tanya kepada polisinya, saya salah apa? The police said yes, you did not stop. Polisi berkata, iya kamu gak berhenti. Where? Di mana saya bilang? He said, where we used to have a stop sign. Tadinya tuh ada tanda stop di situ. Are you kidding me? Kamu bercanda? You remove the stop sign and you expect me to stop where there used to be a stop sign? Kamu itu menghilangkan tanda stopnya, tapi kamu pengen saya tetap berhenti di situ yang tadinya ada tanda stop? That's exactly what Allah did in the Quran. Ini seperti yang Allah lakukan dalam Quran. There used to be verses here. Dulunya ada ayat di sini. And these verses are gone. Ayat ini udah hilang. And Muslims still need to practice these verses. Tapi muslim masih harus mempraktekan ya perintah Allah ini. Quran chapter thirty three here. Quran pasal tiga di sini used to have two hundred verses or close to two hundred verses. Tadinya itu kurang lebih ada dua ayat. If we look today in that chapter, ayat tiga pasal tiga ini sekarang we we'll only found seventy three verses. Cuma ada tujuh ayat. One hundred and twenty seven verses are gone. 127 ayat sudah hilang. As a matter of fact, Aisha, told us, Aisha berkata, There used to be a verse in the Quran. Tadinya ada ayat dalam Quran. And somehow the goat, like a sheep, meh, went in her bedroom. Terus ada uh, kambingnya, karena ada domba gitu, mbe, pergi ke kamarnya paper have Dan memakan ya daun lembaran daun-daun kertas itu yang tadinya ada Quran ayat Qurannya di situ. Oh well, Allah meant it for the goat to eat the word of Allah. Apakah Allah bermaksud bahwa kambing itu memang ditujukan untuk memakan ayat-ayatnya Allah? But guess what? Muslim still practice these verses today. Tapi muslim masih mempraktekkan ayat-ayat itu sekarang. And there are many examples I'm not going to bother you with it today. ada banyak lagi <laughs> contoh-contoh lainnya yang mereka praktekkan saat ini. So in word the Quran cannot be the word of God. Hmm jadi Quran intinya itu bukanlah firman yang dari Allah. Not because of the many errors and contradiction which I will be sharing in the future bukan hanya karena banyak kesalahan dan kontradiksi yang akan saya bagikan nanti ya di video-video berikutnya. But because the Quran has been changed. Kan tapi karena Quran memang sudah dirubah. There used to be seven Qurans and now only have one. Tadinya ada tujuh, sekarang cuma satu. For Osman burned the other seven copies. Utsman membakar tujuh kopi Al-Qur'an lainnya. There are many verses in the Quran disappeared. Ada banyak ayat ayat di dalam Quran yang hilang. And there are many verses disappeared, but Muslims still need to practice them. Ada banyak ayat ayat yang hilang, tapi Muslim masih mempraktekannya. And there are hundreds of verses which contradicts other verses all over the Quran. Dan ada ratusan ayat lainnya yang saling berkontradiksi di dalam Quran sorry brother. together. Okay. Saya berharap ini menjadi awal permulaan kita bersama ya antara Usama Dagdo dan kita menjadi untuk permulaan kita untuk melayani muslim. I'm looking forward for another session very soon. Amin. Saya uh, apa menunggu ya Broadcast kita nanti selanjutnya bersama. Now I'd like answer some of now I'd like okay. answer some of your questions. Oke, okay. sekarang uh, Q Q&A teman-teman silahkan. Langsung buka mic-nya aja atau raise hand ya. Ada yang mau tanya nggak teman-teman silahkan langsung Q&A nya dengan Uzama. Uh, aku okay. mau tanya. Ya permasalahannya kita untuk menghassasi masa Islam itu. Jawabannya pasti kena takia ya, harus ada bukti ayat dan hadisnya. Pertanyaanku di sini, adakah tertulis waktu tentang cerita Muhammad dan Katija yang, yang terpenting itu di waktu eh, Katija dan Muhammad menanyakan apakah malaikat, eh, apakah eh, roh itu masih ada? Eh, kata Muhammad sudah tidak ada dan di situ Khadijah uh, apa namanya uh, setengah telanjang. Nah, ini aku perlu hadisnya atau apanya supaya untuk membungkam mereka gitu loh. Kalau tidak ada ini dibilang nanti kita hanya hoax gitu. Terima kasih. Okay, he asked you about the reverence that you mentioned before. Uh, Khadijah examine the prophethood of Muhammad when Khadijah sat sit or my rat lab or my lab right where we can get the reference so we can talk to muslims because if we don't show the proof they may deny it that's very from good which you, sure. yeah from which uh, book in my book uh, uh the truth about uh, expose the truth about muhammad volume two actually it's gonna be chapter 41 i don't have it with me right now but a uh, very good question obviously uh, if you ever share anything with muslims you have to give them the references if you go online right now the test of khadijah and the proof of muhammad prophecy is very well known story is stated by many muslim scholars you can read it online from muslim sites not just christian sites uh, 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 you can go to um, i don't have the book on me but uh, if you need to give you to give you the right reference for it well uh, just a minute i Come back to you. ada banyak sebenarnya referensi mengenai ketika uh, bagaimana Khadijah itu um, mengexamine um uh, mengexamine apa menguji menguji kenabian Muhammad ya ketika malaikat itu datang Khadijahnya setengah telanjang gitu ya terus Muhammad suruh duduk itu sebenarnya ditulis oleh banyak sekali uh, cendikiawan, cendikian muslim di banyak buku ini Usama lagi mau ngambil referensinya ya tunggu sebentar karena lagi gak ada aku lagi kan karena ini hadapan sama Pak Dani ini merepotkan kalau udah cendekiawan itu gitu loh karena muslim ini oh, parah banget siapapun tokoh agamanya Ustadz Kiai dan cendekiawan itu tidak akan benar di hadapan muslim yang benar itu Quran dan hadis gitu aja ngerinya di situ Is it in Tafsir or in what kind of source? Um, uh, it is the beginning of the revelation. It is in the Hadith. Oh, is it is so in the Hadith? Okay. Uh, you you read it from uh, Ibn from Ibn Kassir, Also talked about it. There, there are plenty of sources for it, not just one place. Uh, myself, when I go to uh, in the Arabic uh, in the Arabic sites, Muslim sites, I, I look for uh, the. Um, the test of Khadija and the proof of Muhammad prophecy it's, it's, its available all over. Nobody can deny that it did exist. I mean, the, Muslims say, "Oh, you make it up." I'm sorry. they, they are not—they are not scholars. They do not—they are not familiar with the Quran. With can their, we their... read it in sunnah.com? or? I'm sorry. What? Can we read it uh, look at Sunnah.com, Sunna.com—you find it. You yep. the test of Khadijah and the proof of Muhammad prophecy. Oh, okay. I'm coming to you in a minute here. Once again, I'm trying Jadi, to. find ibin You juga nulis gitu ya. Muhammad. Hmm. He meant men in uh, Sahih Al Bukhari or Sahih Muslim or? It will be available in most of both of them, I believe. Okay. That's before marriages. I got so many references, I didn't even know where it's at. Muhammad's birth, and then the test of Khadijah and the proof of Muhammad prophecy—it is all over the internet, and I don't have it right now. But if, if my brother will write me an email, Usama at the straightway.org, I'll be very happy to send you the reference with the story info. Okay, sebenarnya ada banyaknya, cuman oh, Usama ini. Nanti di email, kalau mau email aja nih tadi ke Usama. You can uh, post at your. Iya yeah, ya yeah. bisa email also, Usama nanti. Is it also written in Sirat Rasulullah? Is it also written in um, Sirat Rasulullah? I believe so. Yes, absolutely. Ibn Hisham wrote it. Yeah, Ibn Hizam juga menulisnya. It's it's it all over the places. I mean, I saw you guys. Maybe you will know about this book. Uh, I don't have it right now, it's not in that book. I thought I wrote about it in chapter 41 of this book, the uh, exposing the truth about the Quran, the revelation of error, volume okay. two. But it seemed to me I don't have it here. I maybe have it in different location. Okay, I wrote this book five years ago. Okay, uh Boley yeah, Saya question and uh, brother, I promise you, Lord's willing, send me an email. And I'll be very happy to send you the entire story. Uh, Oke. Okay. Pertama kali terima kasih atas waktunya uh, Pak Dadok. Saya ingin bertanya, kalau sepertinya tadi uh, diperlihatkan dalam Quran itu sepertinya dia tidak uh, terarah dan tidak berkonteks. Apakah Quran itu dituliskan dengan konteks seperti yang terus di Alkitab dalam artian, semuanya tertulis dalam suatu konteks. Gitu maksudnya, apakah ditulis langsung jadi satu kitab? Enggak. apakah uh, cerita di Alkitab itu uh, di Quran itu berkonteks seperti di Alkitab? Kalau kita kan di Alkitab, ber, 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 berkonteks yaitu ayat 1 uh, dan 2 dan ketiga bisa saling paralel. Apakah di Quran juga seperti itu? Gitu oke. Okay, first of all, thank you for your time, brother. Sama And he asked you, um, is the stories in Quran or verses in the Quran were written in the context? Like in the Bible, we we see one verse is connected to other first, so we cannot just put um, one verse and then interpret it. Is it the same with the Bible and in the Quran or? No. When when you read the Bible, oh. there is there is a, a, a graduate teaching start in Genesis creation, correct, and move on from. One person to the other, and the kings, one king to a judges, one judge to another, kings one another, and then even the gospel is written in order for gospel, and then the lit the book of acts and the letters. No, in the Quran, it is jumble gumbles, like I shared with you earlier. Uh, there is maki chapters, medini chapters, maki chapters, medini chapters, 114 chapters, and they're written in a strange order now when you mm. go to the mekki chapters guess what you find medini mm. verses mm. and when you go to medini chapters you find that mekki verses go ahead translate that sister okay yelikaw the quran to go gado gado yeah gao ro yeah didala lamsura ramadina hindus madaya adaya Surah makia sura makia adaya at medina so brother when they they arranged or they collected the quran didn't. let me let me finish the answer first okay, okay, okay. if you don't mind now when you go to the stories of the Quran, which is copied from the Bible, in one chapter you find out he talk about Adam and Eve, and then talk about Abraham, and then he talk about Moses, and then talk about Noah, and then talk about Jesus, and then talk about Adam and Eve. Oh, yeah. in one chapter. You go different order. Muhammad did not know who came first and who came second. Jadi ya kalau kita lihat hanya dalam satu surah saja di dalam Quran itu ada cerita mengenai Adam hmm. dan Hawa, cerita Nuh, cerita Musa, cerita uh, Nabi Isa, balik lagi ke cerita Adam dan Hawa. Jadi Muhammad itu nggak hmm. tahu ya mana yang pertama dan mana yang terakhir gitu. Nggak nggak tahu nggak tahu berurutan, nggak tahu urutannya. Hmm. hmm, ya ya ya. Berarti kadang-kadang kalau orang Muslim bilang di Quran dia kalau baca ayat lihat konteksnya berarti itu salah dong ya. So, if the Muslims claim that if you want to read the Quran and understand the Quran, you must read in the context, it's uh, the wrong claim. And that's one more thing. There is no context in the Quran. In one verse, he will be talking about something. In the other verse, he talk about something completely different. So, when we call these verses to the Muslims, they will say, "You're taking these verses out of context." But in reality, the Quran is written out of context. You don't mind to say that. Ya jadi itu salah ya. Jadi kalau kita yeah. uh, bacakan ayat tertentu kepada musim, mereka bilang kamu harus baca di dalam konteksnya dong. Padahal Quran itu tidak ditulis da dalam konteksnya. Oke, okay, thank you. Itu yang aku mau dengar jawabannya. Terima kasih, Bu Safiatu. Oke, okay, Hin silakan. Thank you, brother. I think I'm gonna ya, give you. The saya. I'm gonna give you the source of the um, of the. Um, <laughs> Sorry. I'm trying to find you the source of Khadija. Uh, I'm gonna get it here in a minute. I think I got it. Okay, be patient with me, my friends. Be patient oh, with me. Sabar ya, sama soyo, teman -teman ya. Okay, that's not the right one. Okay, close this one. do not save. Okay, any other question while while I'm searching? Oke, okay, ada pertanyaan lainnya David? Ya. Yeah. Uh, suara saya Bagaimana kedengaran? Uh, sorry, boleh sih. Sudah jelas? Sorry ya. Aduh, enggak jelas suaranya. DM DM. Sorry, sorry, apa? DM katanya. DM? nengon, nengon. Nengon. Uh, sister from uh, hang on. I'm an ex-Muslim. One want, wanted to ask open your mic, mic please. Oh, okay. uh, shalom, shalom. can you hear me? Oh yeah, but yeah, but okay, sister, you can ask your questions. Oh, hello, shalom, brother Osama. Uh, thank you very much for taking the time out to speak to us. Um uh um I have a question, I know the answer, but maybe there are you know other people listening. Um if you maybe could just tell them what you know maybe there are people they want to on here and they are um muslims and maybe some of them will even listen to this broadcast um, on youtube or whatever um what if you can maybe give them advice maybe they feel like they do want to become christians they they don't want to be muslims anymore um uh but they're also afraid because they live in countries like indonesia and maybe some of their family members aren't so moderate like um you know, many of the family members. Um, you know, many Muslims in the West. So, do you maybe have advice for them? Um, how can they become Christians? And um, what can they do if they're afraid? You know, of losing their children or or family members or community. What what advice do you have for them? For for all for all our Muslim friends who are watching this broadcast or those who will be watching in the future. One, all of them yeah i know but go ahead translate what i'm saying oh okay uh, i can't so sister so uh, All right. my, my, my advice is this i want you to know islam before you leave islam i want you to study the quran so you know where you're at saya mau kalian belajar tentang Quran. Jadi kamu tahu apa yang uh, kamu kamu tuju. If you assuming that you are on the right way, kalau kamu tuh berasumsi kamu tuh ada di jalan yang benar, you will never leave Islam. Kamu nggak akan pernah meninggalkan Islam. You will die as a Muslim and so is your children and your grandchildren. Kamu akan mati sebagai Muslim juga anak-anak dan cucumu. In in my car I have a GPS. Di dalam mobil saya saya punya GPS. And the GPS tell me exactly what to do. Dan GPS itu um, mengarahkan saya apa yang harus saya lakukan. I trust my GPS. Saya percaya kepada GPS saya. And as long as it speak to me and tell me turn right turn left I keep going. Dan selama dia mengat mengatakan kepada saya belok kanan belok kiri saya akan terus. The only time I stop at a gas station to ask for direction, Satu it is when I know I'm lost. Itu waktu saya tahu saya when the GPS tells me turn right and there was no right to turn. GPS berkata, Belok kanan, tapi ada jalan ke kanan. So, my heart desire is for you to know Islam. before you even think about leaving islam jadi um, keinginan hati saya adalah kamu harus tahu dulu tentang islam baru kamu akan akan ber berpikir tentang islam this is the only evidence of islam ini satu satunya bukti tentang islam the quran quran the bible could be wrong alkitab bisa saja salah the quran could be wrong quran bisa saja salah If one of them is right, kalau salah satu dari mereka benar, the other one is 100% wrong. Yang satunya pasti 100% salah. There is zero chance for both to be right. Itu tidak mungkin atau mustahil bahwa kedua-duanya itu benar. They both can be wrong. Dua-duanya bisa salah. But they cannot be both right. Tapi dua-duanya nggak mungkin bisa benar. Here is a way you live in ada cara untuk kamu meninggalkannya? Or by the Bible you live in. Uh, kamu kamu hidup menurut Al-Qur'an uh, atau kamu hidup menurut Alkitab? my friends Muslim, Banyak sekali orang-orang muslim berkata, mereka mengajar kepada saya, berkata kepada saya bahwa Quran ini mengajarkan cinta kasih. Islam is a loving and a peaceful religion. Islam adalah agama yang penuh cinta kasih dan penuh kedamaian. I said, have you ever studied the Quran? Saya bertanya, apa kamu pernah belajar Al-Quran? Oh, I know about it, but I'm not a scholar, you know. Mereka berkata, ya, saya tahu Quran, tapi saya bukan seorang ilmuwan. Have you ever read the Quran? Apa, saya bertanya, apa kamu pernah baca Quran? Well, I know about few verses here and there, but I never read the whole book. Saya tahu ayat satu ada ayat satu dua ayat lah, tapi saya nggak pernah baca keseluruhan kitab. Your is very important. Kekekalanmu itu sangat penting. Uh, you can read the Quran in, um, two weeks. Kamu bisa baca seluruh Quran itu dalam dua minggu. We spend hours watching TV, sport, and movies, and unimportant stuff kita menghabiskan waktu berjam-jam nonton film, nonton olahraga, menghabiskan waktu untuk hal-hal nggak penting. This is more important than anything else. Ini lebih penting dari semuanya. Two weeks, you can read the whole book. Dua minggu kamu bisa baca seluruh bukunya. And in the end of the reading of that book, dan pada akhir kamu membaca bukunya, you found that this book does not have any love or any peace kamu akan menemukan bahwa di dalam Quran itu tidak ada kasih, tidak ada kedamaian. I want to tell you the Quran teach hate. Saya tidak mau mengajarkan kepada kamu bahwa Quran mengajarkan kebencian. You come up to this conclusion when you spend weeks and read the whole book. Kamu yang akan mengambil sendiri kesimpulan ini ketika kamu membaca Quran secara keseluruhan dalam waktu dua minggu. hours every day for two weeks. Saya cuma bicara dua jam aja setiap harinya selama dua minggu. But when you read the Quran, Jadi, ketika kamu baca Quran, I don't want you to read it with Muslim glasses. Saya tidak mau kamu membacanya dengan kacamata seorang Muslim. Because I have some friends who are Muslim. Karena saya punya beberapa teman yang seorang Muslim. And they read with the Muslim glasses. Mereka membacanya dengan kacamata Muslim. And they could find nothing wrong in the Quran. Dan mereka tidak menemukan ada yang salah dengan Quran. I'll be sharing with you in the future many multiple multiple errors on the Quran. Nanti ya ke depan ya di video-video kita selanjutnya kita saya akan ajarkan kepada Anda banyak kesalahan di dalam Quran. But when you start reading the Quran and you convinced 100% there's nothing wrong in it and the Bible is wrong. Kalau kamu membaca Quran kemudian kamu tahu enggak ada yang salah nih dengan Quran dan Alkitab itu yang salah. You will never find any error in the Quran. Kamu tidak pernah menemukan kesalahan di dalam Quran. I want you to take the glass of Islam off. Saya mau kamu membuka kacamata Islammu. Pray to God. Berdoa kepada Tuhan. And say, God, if this is your book. Dan berkata Tuhan, kalau ini kitabmu. Prove it to me. Show it to me. Tunjukkan, buktikan kepada saya. And believe me, in two weeks dan percaya kepada saya dalam waktu dua minggu. You will no longer believe in the Quran. Kamu tidak lagi percaya kepada Quran. And then you become a Christian. Lalu nah, kamu jadi orang Kristen. No, that's not true. Oh, Because itu nggak benar. I want you, what you do with the Quran, you do with the Bible. Saya mau apa yang kamu lakukan terhadap Quran, kamu lakukan juga terhadap Alkitab. Download the Bible on on the computer on your phone. Download uh, apa aplikasi Alkitab di HP-mu? It's available in the Indonesian language. Ada Alkitab kan dalam bahasa Indonesia. And read it. Baca. Old Testament and New Testament. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Because after all. Karena. You have to investigate the future of your eternity. Why are you here on earth? kita harus benar-benar menyelidiki mengenai hidup yang akan datang, hidup kekekalan itu mengapa kita ada di bumi ini. Saya berkata tadi, Quran dan Alkitab keduanya bisa saja salah. It's not because the Quran is not the true word of God that means the Bible automatically is the word of God. Bukan karena Quran bukan firman Tuhan lalu secara otomatis Alkitab berarti firman Tuhan. That's why you need to study both. Karena itu kamu harus belajar kedua-duanya. I came from Egypt. Saya berasal dari Mesir. And in Egypt, they will kill you if you leave Islam. Dan di Mesir, mereka akan membunuhmu kalau kamu meninggalkan Islam. You know why? Kalian tahu kenapa? Because Allah and the Quran said so. Karena Allah berkata begitu di, di Quran. Anyone who leave Islam must be put to death. Semua orang yang pergi meninggalkan Islam harus dibunuh. The Quran said, do not kill the soul which Allah forbid except for a just cause. Quran berkata jangan membunuh seorang jiwa seorang jiwa pun jangan dibunuh kecuali untuk tujuan yang mulia. And the just cause in Islam dan tujuan yang mulia di dalam Islam to kill a Muslim soul untuk membunuh seorang Muslim as Muhammad said in the hadith seperti yang Muhammad katakan di dalam hadis The blood of the Muslim cannot be shed except in three cases. Darah seorang Muslim itu tidak boleh ditumpahkan kecuali dalam tiga kasus. The one who kill a Muslim soul. Orang yang membunuh sesama Muslimnya. The one who commit adultery. Yang berzina. And the one who leave Islam, apostate from Islam. Orang yang murtad pergi meninggalkan Islam. So, If you made the decision in heart to follow Jesus, Kalau kamu satu di dalam untuk Yesus. I don't want you to go to your family and your neighbors say, "Hey, I became a Christian. Go ahead, behead me I don't want you to do that. I lost my, my dear sister. Oke okay, oke, okay. jadi kalau kamu menjadi Kristen, kamu nggak nggak usah bercerita ke tetangga tetanggamu ya. Nanti mereka akan membunuhmu. Aku sudah jadi, jadi Kristen nih, cerita kemana-mana. Right. That's okay. not very wise. Itu nggak bijaksana sama sekali. Keep studying the word of God, the Bible. Terus pelajari Firman Tuhan dalam Alkitab. Compare to the Quran. Bandingkan dengan Quran. Come strong on your face in Jesus Christ. Bertumbuhlah di dalam iman yang kuat di dalam Yesus. And when the right time come, you can share your testimony, but not to to lose your life physically for it. Oke, okay, pada waktu yang tepat kamu boleh membagikan, uh, mendeklarasikan imanmu, tapi bukan I'm not pada awal you, I'm not asking you to deny Jesus. Saya tidak meminta anda untuk menyangkal Yesus. But at the same time, I'm not asking you to commit suicide. Tapi di saat yang sama saya tidak meminta anda untuk membunuh diri. Jesus taught us. Mengajar pada kita. We must be simple as dove. Kita harus sederhana, seperti seekor merpati. Wise as snakes or scorpions. Cerdik seperti ular atau kalajengking. Snakes is the right word. Snakes. snakes. Okay. So, and at the same time, in the meantime, if you would love to get in touch with me, I will be very happy to answer all your questions. Just write to me, Usama. atthestreetway.org. That's U S A M A Oke, kalau kamu mau berkonsultasi dengan Usama, kirim email ya Usama at straightway.org emailnya yang di email kalau I'm mau. Still, I'm still trying to find the, uh, the reference for sure. the, uh, the Oke, okay, David, next questions. Uh, ya, yeah, saya mau nanya di dalam Al-Maidah 22 dan dua, eh, 21 dan 22 itu kan dikatakan Musa ya masuk di dalam tanah perjanjian atau Palestina. Tapi di dalam kitab yang saya imanin yaitu kitab Tenak atau perjanjian lama di situ kan dikatakan Yosua masuk di dalam tanah Kanaan. Nah, menurut Anda ini gimana untuk menanggapi dengan terjadinya kontradiksi keduanya ini. Itu aja sih. He asked you about Almaida, verse 21-22, that um, Moses um, went, enter into the promised land, but in the Bible, Joshua enter into the promised land. So you think it's a contradiction, and how do we deal with it? Can we see it again one more time, the references, please? Uh, Almaida, Almaida 21-22, ya, Fit? yeah 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 in, in uh, al uh, 21, 22. Uh quran stated that is it moses who entered the promised land in the quran or excuse me before i forget here it is it okay. is uh, uh, it is i'll give you the reference I, I can give you the whole link if you're interested okay can you put it in, in the chat if you want to give the link sure can yeah, in a minute I'm sorry, control C. And then I'll go here. And I need to type it somewhere for you. I think I go here more. You choose everyone to everyone. Okay. Here it is coming towards you. Okay. Any other reference in your the Reference and uh, everything. Uh, Monique, you can keep the reverence or Kelvin? Well, <clears throat> I just found it for you guys. Hopefully, it will work. If not, just let the brother uh, write to me and I will send it to him by email. Okay. So right. referencing... I'm sorry. What's the question, ma'am? I'm sorry. I apologize. Yeah, the question is about Almaida 20, 21 22. First Corinthians? No, no, no. Almaida, Surah 5. Uh, Almaida. Okay. Al Al Maida. So 5 21 20. Okay. Okay. We read the story about the entering of the promised land in the Quran. Is it Versus contradiction in the Bible? No. No. Moses did not see the promised land. Uh, the Muhammad in the Quran did not give us the details of the story. We got only as I shared earlier when you read the Quran about any story from the Bible in the Quran, it is shortcut. So, uh, in Quran chapter 5 and verses what again, go ahead, ma'am. 22 uh, 21 22 Okay so what we learned there that uh, they were lost for 40 years and then they entered the promised land now can somebody tell me what happened in these 40 years according to the Quran Uh kan di dalam Quran itu Muhammad Jadi nggak nggak tahu juga tuh apakah Musa masuk ke tanah perjanjian apa enggak Fit. Uh, bisa bisa ada yang bisa cerita nggak ke saya selama 40 tahun ketika Israel hilang di padang gurun itu nggak masuk ke tanah perjanjian? Kalau di Quran itu apa yang terjadi ya? Karena kan karena kan di dalam ulangan 31 ayat 7 dan 8 itu kan di situ kan uh, dikatakan Musa itu kan menyuruh atau memberi pesan kepada Yosua untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian gitu. Nah, sedangkan di dalam Almeida 22 itu ternyata itu kalimatnya itu sama tapi beda orang gitu. yaitu di dalam Yosua 6 ayat 10 eh Yohanes 6 ayat 2 itu. Oh, Yohanes. Di situ ada Yosua, Yosua, Yosua Yeshua No. 2 So, so you, you David asked you uh, because in the Quran it has the same statement as Joshua 6 verse 2 that Joshua entered the promised land, not Moses. Okay. I'm going to read you the whole entire story in the Quran so we can prove to our friend that the story in the Quran is shortcut. Shortcut. You cannot tell me from it that Moses enters the promised land. Ya, jadi nggak ah, bisa diomong. Oke, okay, go ahead, say that first. Go ahead. Ya, ya bisa diomong juga ya di dalam Quran kalau Musa itu masuk tanah perjanjian karena ceritanya nggak nggak detail, nggak lengkap. Not only that, not only that. Bukan hanya itu. I'm gonna read it. To Here we go. Not only that, we know for sure, we know for sure In the Quran, that the, the, the land which the, the Hebrews inherited is Egypt, not the promised land. Let's show you how confused Muhammad was. Share screen one more time. And here is the best I want to share with you. <clears throat> and let's make it. Oops, sorry, that's not the right one. That's not the right one. So, how we go back? stop sharing stop sharing let's pick up again share screen and we need to find the right one here is the right one nope once again wrong one i don't know what's happening here share let me let me go to my computer and delete all the other one. Let's delete this one we do not need. So I got so much, uh, so many uh, uh, program are opened. And I do not know where is the right one. Nope, we're not gonna share, go back. Hmm, I hope you know what. I hope in the future when we do these programs together, you guys have to have Lord is willing, you have to have um, uh, your Quran with you open so we can work together without being. We can in share this. a screen from the Quran if you want our help. That's okay. Here we go. All right, if you can see with me here. Let's move this a little bit up here so I can see what I'm doing. Let's close this one and let's go full screen. Can you see the full screen now? Yes, okay. All right. Here we go. And when Moses said to his people, All my people, remember the grace of Allah on you when he made prophets among you and he made you kings. and he gave you what he did not give any of the worlds go ahead translate that uh, just one verse uh, verse 20 sister oke okay. uh, almaidah ayat yang ke-20 ya dibacakan dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya wahai kaumku ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia mengangkat nabi-nabi antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka -orang dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat lainnya What's wrong with that verse? Ada yang salah nggak sih dengan ayat ini? What about the word kings? Bagaimana dengan kata raja? How many kings were in Israel when Moses was alive? Ada berapa banyak raja di Israel ketika Musa Musa hidup? Not any king. Gak ada satupun rajanya. The first king the Jewish people have was actually 400 years after Moses died. Ya, raja pertama itu adalah 400 tahun ya setelah Musa hidup. We got 400 years of judges were ruling over Israel, not one king until King Saul and then King David. Ya, hanya ada hakim-hakim ya sampai akhirnya ada Raja Saul dan Raja Daud. Let's go to verse 21. Go ahead translate verse 21 please. Oke, okay. uh, kita ke ayat uh, 21 ya. Tadi uh, surat Al-Maidah ayat 21. Wahai kaumku masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu berbalik ke belakang nanti kamu menjadi orang yang rugi. Oh. What's wrong with that verse? Apa yang salah dengan ayat ini? What about the word holy land? Bagaimana dengan kata tanah suci? Did this land was called holy land in Moses days? Apa tanah ini disebut tanah suci pada zaman Musa? Or the promised land? Atau tanah perjanjian? You see, Muhammad wrote his Quran 600 years after Christ. Muhammad menulis Qurannya 600 tahun setelah Yesus. And all the Christian called that land holy land. Dan semua orang Kristen menyebut tanah itu adalah tanah suci. But until Christianity came to exist. Tapi uh, sampai pada waktu kekristenan itu mulai ada, mulai muncul. For 1800 years. Lama 800 seri, uh, 1800 tahun. From the days of Abraham until the days of Jesus. Pada zaman Abraham sampai zamannya Yesus. It's known to be the promised land not the holy land. Itu dikenal sebagai tanah perjanjian dan bukan tanah suci. Let's move on to verse Kita ke ayat 22. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka masuk, jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Wow, what's wrong in this verse? Apa yang salah dengan ayat ini? It never happened. Ini nggak pernah terjadi. Moses knows that they were strong, powerful people, but ini nggak pernah terjadi. Ayat ini nggak pernah, nggak pernah ada ya Musa tahu ada orang-orang raksasa orang-orang kuat di tanah itu. Tapi ini tidak sama dengan yang ada di dalam Alkitab. This is like little children talking to each other. Ini seperti dua anak kecil yang saling bicara nih. Really? They're not gonna go until the people leave so they can go in? Benarkah mereka tidak akan masuk ke tanah itu sampai orang-orang raksasa itu keluar? Let's go to verse 23. Kita ke ayat 23. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbula mereka melalui pintu gerbang. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. What's wrong with that verse? Apa yang salah dengan ayat 23 ini? Two men. Dua orang. was their names? Siapa nama mereka? What tribes they belong to? suku mana? Dari suku mana mereka? The door? Pintu. They enter on them the door? Mereka masuk melalui pintu? Oh, they go to a small town with a fence or gate and a door. Mereka masuk mereka masuk ke kota kecil yang ada pintunya. What is the promised land? Apa itu tanah perjanjian? Do they have door on the promised land to go in? Apa ada pintu di tanah perjanjian mereka bisa masuk melaluinya? Let's move on to verse 24. Kita ke ayat 24. Go ahead, sister. Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua, biarlah kami tetap di sini saja." Once again, like little children talking to Moses. Unless he come out, we'll not go in. Is this what happened in the Bible? Ini kayak anak kecil yang ngomong kepada Musa. Kalau mereka nggak keluar dari tanah itu, kami nggak akan masuk. Apa cerita ini ada di dalam Alkitab? 25 Ayat 25. Enggak ada. Enggak yeah. ada ya. There's no such stories in the Bible. Dia Musa berkata ya Tuhanku aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Did Moses ever said that in the Bible concerning that true account the story of Muhammad here? Apa Musa pernah benar-benar berkata seperti ini menurut cerita Muhammad di sini? Last verse 26. Oke ayat yang terakhir yaitu ayat 26 Allah berfirman jika demikian Maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun Mereka akan mengembara kebingungan di bumi Maka janganlah engkau Musa bersedih hati Memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu 40 tahun mereka dilarang masuk ke tanah perjanjian Apa yang terjadi selama 40 tahun ini? Do you know how long is 40 years? Kalian tahu berapa lama 40 tahun itu? It's summarized just in one verse? Dan cuman disimpulkan di dalam satu ayat ini saja? And you want to tell me that the Quran is a true account and the Bible is a contradiction between the Bible and the Quran? Dan kamu mau berkata Quran ini ceritanya paling benar dan Alkitab ini yang kontradiksi yang salah? Let me give you a short message from the Bible to answer your question. Saya berikan satu pesan singkat saja dari Alkitab untuk menjawab pertanyaanmu. First of all, in Genesis chapter 15, di kejadian 15, we know that God spoke to Abraham, ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, and he made a covenant with him. Dan membuat perjanjian dengannya. He gave him the promise of the land, which we call today the promised land. God told Abraham, I will give you all this land. Tuhan memberikan janji kepada Abra keturunan uh, kepada Abraham bahwa keturunannya akan menguasai tanah perjanjian bahwa tanah perjanjian itu akan diberikan kepada keturunannya. Notice, Abraham here is not a young man. Abraham di sini bukan orang muda ya? In the Quran, you will never know the details how old was Abraham. You have no clue. Di dalam Quran nggak dikasih detailnya berapa usia Abraham? But in Genesis, we know everything about Abraham. Tapi di dalam kitab kejadian, kitab Taurat kita tahu segala sesuatunya tentang Abraham. So how many children did Abraham have at this time in Genesis 15? Ada berapa banyak anak yang Abraham punya punyai pada waktu itu di kejadian 15 ini? None. Tidak ada. His name was Abram. Namanya masih Abram. Well, God have to change his name first so he can be the fathers of many nations. That's why God changed his name from Abram to Abraham. Tuhan mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham. How can God give all this land which we read about in Genesis 15 to a man who doesn't even have children? Bagaimana Tuhan memberikan janji kepada Abraham ini kepada orang yang bahkan tidak punya anak sama sekali? I encourage you and advise you to go to Genesis account and read the entire book of Genesis because I'm only give you a short answer here. Oke, okay, saya sarankan Anda baca semuanya seluruh kitab kejadian karena saya ambil singkatnya aja. Who are the people so, please, Sudah ambil macam, mau di dulu apa terus? Oke, okay, terserah. Ya silakan, Ibu bilang ke beliau. Ini sudah ambil macam, mau istirahat dulu atau seperti apa gitu. Usama, I think they thought that you are tired. It's always uh, it's been a five hours, so you wanna cut here or? Oh, you wanna stop? <laughs> no, 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 no. <laughs> no, 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 Continue. You, you already no. been talking to us for five hours, so I think we, you know. Okay, we we'll make, it we'll make it short and sweet. We read in Genesis account the true story of the promised land all the way from Abraham until Joshua. This is not something you're find in the Quran. The contradiction and the errors are all over the Quran. But when you read the Bible, you have the full story. The Quran never said Moses enters the promised land. And if the Quran said it, Allah does not know what he's talking about in the Quran. But in the Bible, Moses was not, he never entered the promised land. It was Joshua who led the children of Israel to the Promised Land, and that took place forty years later. If we ask why forty years, because all the people who have sinned against God, all the people who ref who refuse to believe that God can give them the Promised Land, all those must never enter the Promised Land. Twenty years and older, so forty years, twenty years and older, all these people died in the wilderness as they were going in circle. You read about that in in Exodus. They're going to circum. And when the last one die, then the new generation enters the promised land. Only Joshua and Caleb, these are the two men which Muhammad talked about the Quran. In the Quran, we just read in, in the book of Maida. Only Muhammad, only Joshua and Caleb, the only two people who believe they can enter the promised land. And that's why there's the only two old people who enter the promised land. Go ahead, sister. Tell them what I just said. Ya, yeah, your so long. <laughs> ya, yeah, jadi di dalam Alkitab diceritakan secara lengkap ya bahwa Musa itu tidak pernah masuk ke tanah perjanjian, hanya ada dua orang yaitu Joshua dan Caleb saja. Mereka muter-muter di padang gurun. Ceritanya jauh lebih lengkap uh, dibandingkan Quran. Uh, Quran tidak memberikan detailnya sehingga kita tidak mendapatkan informasi apa apa dari Quran. Oke, okay, brother. and uh, 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 tell my brother uh, i promise him next time we come to uh, another broadcast like this and i will be happy to give him the short answer which will take another maybe 45 minutes an hour that's a short answer okay 45 minutes too long i'm sorry i cannot give any short answers <laughs> than that hey okay. i give you a real short answer read the bible how about that Okay. Yang singkatnya cuma satu. Baca aja deh, udah. Anyway, I, I I love you guys. I really appreciate you. It's five hours if fly, like no, no time at all. I look yes, forward brother. to I look forward to come back again and we'll do more study. We'll just start and I'm excited. I love Indonesia. I love the Indonesian people. I love the Muslim of Indonesia. I love the Christian of Indonesia. And I hope and I pray the Lord will use me to minister to you as long as He gave me a breath of life. Amin. Jadi Usama mengatakan dia sangat mengasihi Indonesia, dia sangat mengasihi orang-orang Muslim yang ada di Indonesia, dan dia tunggu ya nanti kita lain kali bikin live broadcast bersama lagi. Lima jam nggak terasa. Ada yang mau berkata sesuatu kepada uh, Brother Usama? Uh, thank you, uh, Brother Usama. Only thank you. Thank, thank you very you. much. Thank you very much. We want, we want, want to thank you and your family. We heard before that you've been attacked. Is that uh, true or? All those who need uh, my uh, Quran book, please send me your email and I'll okay. send you an e book. So don't forget, if you need one uh, sometime this week, send me your email and I'll send you an ebook. okay? Okay, Brother Usama, we heard before that you've been attacked by 12 people and we pray for you. Appreciate your prayers. The okay. Lord be good. I'm still alive. I'm healthy. Yes we, are, but, okay. we are very <laughs> yes, we are yes. very concerned about you and your ministry, and we will always pray for you. We're going straight in prayer when we heard that news uh, with you and your family to God protect bless. you. We are supporting you. I, I love you, sister. Appreciate you. I love yes. all, all of you in the uh, chat room and those who are listening and those who will listen later. Please keep in touch with me, usama at the straightway.org. At the straightway.org, if you have any question, and we'll meet again, Lord's willing. As when you guys contact, uh, connect me at your convenience, and I'll come back, okay, brother. God bless you. Thank That's you. Part. God bless okay. you. Let's a word prayer before you go, if you don't mind. Uh, okay, okay. God, okay, okay, thank you, thank you. God, I, I give thank you. People, for your grace, for your mercy. Thanks a lot, Mr. Lama. All these uh, wonderful people I met with today, and I pray, Lord Jesus, that you will bless them and helps them to know you to love you to serve you help our dear muslim friends to uh, examine the truths they have in their book and the other truths which is in other books that the truths will reveal and the falsehood will be shown to them help us lord to love uh, everybody around us especially our muslim friends and leads them to you to know you as lord and savior it's in christ's holy name we pray amen Amen. Thank you, brother Usama. Thank you. Yeah, thank you. Much bless you. you, Usama. Thank you, Usama. kita Thank you. Halo teman-teman, Halo teman-teman. Halo. Ya, yeah, kita mendoakan. Pakai bahasa Indonesia, Pak.

ada <gak> ada. <adi>. Betulnya satu <gak> aja yang bicara. Gak apa apa. Gak ya, apa apa. Terima kasih. Betulnya yang bicara. Terima kasih mau, Saya mau menyapa ya. dulu ya. ya yang untuk yang di YouTube. Oke, terima, kasih teman-teman yang sudah stay tune di, di channel YouTube. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin. terima kasih untuk penerjemahnya, dia bagus. Terima Pada kasih bagus. untuk Ibu yang mengecumahkan no. ya. Sangat luar biasa. Oke, nanti malam dengan John Isaac if Lord willing ya, insya Allah. Tem -tem <laughs> Siapa itu? Istirahat dulu Bu Sofi. Right. Terima right. kasih Bu Sofi. Terima kasih banyak Bu Sofi. Okay, Saya love you all, brothers <laughs> and sisters. <laughs> Bentar teman-teman, kita doa penutup dulu. Oke. Okay. Sudah kita berdoa? Ya, ya silakan. Pak. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan sukacita karena Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu kami boleh ada hingga saat ini dan kami boleh bersama-sama mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh saudara kami Tuhan uh, Usama uh, Dadok. Tuhan biarlah apa yang sudah beliau sampaikan boleh menambah wawasan dan pemahaman kami lebih tuhan untuk para pendengar supaya e, mereka boleh terbuka mata hati dan pikirannya Tuhan dan tidak suatu hal yang tidak mungkin Tuhan mereka akan menerima Engkau sebagai Tuhan dan justru selamat pribadi mereka lepas pribadi Engkau berkati usaha dan Tuhan jaga dan lindungi dia beserta istri dan anaknya Tuhan berkati pelayanan dan pekerjaannya dan juga kami yang ada di sini yang ada di zoom Engkau juga berkati kami dalam setiap pekerjaan usaha kami, keluarga kami, rumah tangga, anak -anak kami, anak-anak kami, tanpa berkati. Dan, dan kami akan, uh, mungkin jantara kami, akan meninggalkan room sumi Tuhan, uh, dan kami akan kembali lagi Tuhan nanti malam. Mungkin jam 9, ada juga pengajian dari John Isaac. Terima kasih, Bapak. Ampuni kami atas segala dosa dan kelemahan kami, supaya kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan Tuhan, hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 kasih. Teman-teman, aku minta maaf ya. Bukannya aku tadi apa ya? Gak mau gitu. Maksudnya takut dia capek gitu. Ya. Iya. Betulnya gini, bro. Bro Wawan. Betulnya ya. sampaikan ke ke Anu ke Sefiatu tadi. Jet. Di, cat. di chat aja Pak Wawan lain kali. Ditanya aja, are you tired yeah. or not? Gitu. You, hmm. you wanna take a break or not? Gitu. Sebenarnya sih bukan 4 jam ya. Eh. Kan dibagi dua, dua jam dua jam. gue Opi sama. Oh, gitu. eh, semangat udah sekali udah. ya tadi ya? Semangat udah. banget loh. Semangat. Rasanya semangatnya. Ya,